mm -hmm. Terima kasih Pak Edi. Ya, ini ya, okay. uh, ini video saya. Ah, Oke. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat uh, sore, salam sejahtera untuk bapak ibu semuanya. Hari ini saya akan membawakan septi mohon mohon izin untuk share screen Pak Edi. Ya, silakan Pak. Bisa kelihatan ya Pak ya? ya kelihatan. Iya ini saya play. Ya ini setiap momen hari ini mengenai confined space accident ini sangat sering terjadi di industri-industri mana saja ini, bapak-bapak ibu-ibu. Baik industri oil and gas, kemudian ada apa di di industri yang chemical, kemudian industri industri yang lain. Nah ini baru-baru ini terjadi di di mana di 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 Singapura. Ini kalau saya bisa. Ya, ini tepatnya dua bulan yang lalu, Pak. Bapak oh, Ibu, kurang lebih tanggal 19 Mei. Jadi uh, ada apa namanya di, di daerah uh, uh, eastern Singapura di daerah pelabuhannya begitu ya. Jadi ada balas tank. Jadi kalau uh, apa uh, 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 apa namanya kalau bars gitu ya atau kapal dia ada balas tanknya untuk membalancingnya begitu. Nah, ada supervisornya ini melihat dia harus melakukan masuk ke dalam masuk ke dalam balas tank ini uh, untuk melakukan sesuatu. Nah, uh, dia tanpa menggunakan uh, PTI kurang lebih begitu dan tanpa melakukan pengecekan. Jadi uh, ship balas tank ini uh, kemudian dia masuk ke dalam situ dan kolaps, ya. Uh, dan kemudian ada ada satu uh, apa namanya pekerjanya melihat uh, hal ini terjadi mencoba membantu masuk juga kolaps juga gitu ya juga tanpa PPI. Nah kemudian ada pekerja yang ketiga pekerja yang ketiga ini berusaha juga untuk masuk untuk membantu menolong uh, dia juga dia juga kolaps tapi uh, untungnya dia tidak sampai meninggal. Yang dua tadi yang dua pertama tadi sudah 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 pas sudah meninggal. Nah, Kemudian dia bisa untuk apa namanya bisa keluar karena ada pekerja yang keempat orang-orang di sekitar itu tahu bahwa ada yang masuk di situ dan tidak keluar lagi. Mereka mereka menginjek ke apa namanya udara ke situ dan dan yang yang pekerjaan ketiga ini bisa bisa bangun dan manjat keluar. Nah, ini kejadiannya yang tadi yang korban semuanya dibawa ke rumah sakit, jadi dua sudah meninggal dunia dan, dan tinggal satu yang yang selamat. Nah, apa learning dari dari kejadian ini? Ini kejadian sering sekali terjadi di mana-mana di industri. Jadi apabila kita melihat ada melakukan pekerjaan melihat ada confined space seperti kayak gini ya pak ya, jadi ada ada sesuatu yang terbuka jangan masuk dulu. dan ini harus dilakukan apa pemeriksaan? Jadi learningnya, jadi pekerja itu dia tidak boleh membuka main hall ataupun apa namanya confined space ini tanpa istilahnya itu working permit begitu ya dan dan dia tidak boleh masuk ke dalam sesuatu confined space kini ruangan tertutup istilahnya itu tanpa PP atau peralatan yang lain peralatan penyelamat. Kemudian yang yang ketiga bahwa Uh, paling tidak uh, ada pekerja yang di yang yang melakukan uh, gas test gitu ya atau gas monitoring continuously apabila ada yang bekerja di dalamnya. Kemudian yang 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 terakhir adalah uh, ventilasi harus 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 cukup ya untuk untuk mensirkulasi uh, oksigen. Nah, ini, uh, ini saya lihat nah ini ini kira-kira apa namanya uh, uh, metode yang biasa dilakukan di industri ya jadi yang, yang pertama kita lihat bahwa uh, do gas testing kalau kita ada melihat dari confined phase, ada harus ada, mau dilakukan pekerjaan di dalamnya jadi dilakukan gas test dulu pertama gas test kemudian yang kedua cek ventilasi cek ventilasi sekitar cukup nggak ventilasinya udara yang masuk dan keluar cukup atau tidak Kemudian yang ketiga punya nggak PPI, jadi peralatan apa namanya keselamatan punya nggak? Kemudian dan apakah cukup? Ada ada masker, kemudian ada ada breathing apparatus, kemudian ada untuk escape dan sebagainya cukup atau tidak? Kemudian yang terakhir adalah cek entry permit, jadi harus ada izinnya dari otoritas di situ siapa yang bisa mengizinkan bahwa ada pekerjaan yang bisa dilakukan di dalam confined space. Nah, ini kalau kalau kita lihat ini metode yang dilakukan kalau ada pekerja di bawahnya maka yang yang satu standby di atas ini juga dengan alat komunikasi ini setelah baru dia dia baru bisa masuk setelah pengecekan ya tadi pak ya jadi gas testing, cek ventilasi dan sebagainya baru boleh masuk dan bekerja di dalamnya kemudian yang di luarnya ini harus standby ya dengan alat komunikasi untuk memonitor. Dan nah, mesti ada mesti ada untuk ke uh, route untuk escape-nya kalau terjadi sesuatu. Jadi escape-nya ini cukup begitu ya. Jadi bisa dilakukan uh, apa namanya kalau terjadi sesuatu evakuasi bisa dilakukan dengan aman. Nah, uh, dari dari sebenarnya itu ada requirement khusus untuk uh, untuk ke uh, confined space di antara itu kalau saya cek dari apa uh, industri kemudian dari data yang kami punya juga dari DIP, shell dp itu yang pertama oksigen itu kalau tan kalau kita masuk tanpa uh, res respiratory protection atau PPE, kita baru boleh masuk ke dalam confined space itu kalau oksigen uh, levelnya itu uh, 20% atau uh, 20% sampai 21,5%. Jadi oksigennya itu cukup. Kalau kurang dari kalau kurang dari uh, 20, jadi 16 sampai 20 begitu maka harus ada respiratory respiratory protection. Jadi harus harus lengkap untuk respiratory protection ya. Nah kalau di dalamnya itu ada toxic material maka uh, baru boleh dilakukan masuk ke dalam uh, auto entry ke dalam confined space itu kalau persentase dari toksiknya itu kurang dari setengah OEL. Jadi occupational exposure limit gitu. Kalau ada flammable gas gitu ya, itu baru boleh masuk di dalamnya tanpa respiratory protection itu kalau dia uh, tidak ada uh, flammable uh, uh, gas atau persen levelnya itu zero. Uh, kalau kita melakukan uh, um, uh, um, uh, apa uh, masuk de ke dalam uh, confined space dengan respiratory protection, uh, di ada gas di dalamnya itu uh, persen LEL-nya itu harus kurang dari 10% uh, level of explosion uh, limit. Uh, itu kurang lebih sharing saya hari ini, Pak Edi, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Kalau melihat ada conference space, terbuka atau tanki terbuka tanpa tutup, jangan melakukan atau masuk di dalamnya tanpa ada pengecekan terlebih dahulu. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eldiansa atas penyampaian safety Kita lanjutkan dengan acara pokok kita. Kita serahkan waktu untuk Pak Agung Mulyo Widodo. Silakan Pak Agung, terima kasih. Baik Pak Edi, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung izin untuk share. Ya, silakan. Uh, udah terlihat Pak Edi? Belum, belum muncul. Oh, belum, Bentar. Saya oke, ya. Sudah, sudah yeah. muncul, Pak Edi. Oh. Maaf. Slideshow-nya muter Pak Edi ya. Slideshow di bawah Pak. Di <kuh> bawah kanan. Ya. Bisa juga tengah. Nah itu bisa juga. Saya taruh atas ya. Baik, terima kasih. Uh, sore ini saya akan mempresentasikan tentang Teknologi reconfigurable intelligent Services atau RIS ya sebagai pendukung jaringan komunikasi generasi keenam atau 6G ya mungkin ini terlampau mendahului karena di Indonesia juga baru uh, untuk jaringan 5G aja barusan saja yang saya tahu gitu kan uh, dari Telkomsel kalau nggak salah ya barusan barusan dibuka juga dan barusan kalau nggak salah uh, apa namanya Kayaknya instalasinya saya nggak tahu apa udah terinstalasi apa belum. Tapi kalau uh, untuk uh, untuk apa namanya lelang bandwidthnya kira sudah sudah ada dan sudah dimenangkan oleh Telkomsel. Oh ya nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu uh, saya Agumulio Widodo Saya sehari harinya saya adalah staf pengajar di Ten Informatika uh, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Unggul Kebetulan saya sekarang lagi studi S3 ya di Asia University of Taiwan dan ini kebetulan adalah uh, riset saya, gitu kan ini riset saya saya uh, berkecimpung di uh, tentang ris, begitu. <tuh> Oke. <Okay. tuh> ya, <tuh> yang melatar belakangi kenapa sih? Uh, kok orang-orang sekapa apa para para istilahnya para akademisi itu atau mungkin kalangan industri itu ya. kok melirik di luar 5G gitu kan. Ya, karena diprediksi nanti tahun 2027 itu pengguna seluruh dunia itu kira-kira sekitar 171,3 juta terabyte. Ya ini terlepas dari masalah covid ya. masalah covid 19 gitu kan di mana Sebelumnya itu diperkirakan per bulannya itu tiga, tahun 2020 kemarin itu 35,5 juta terabyte, jadi kebutuhan bebannya segitu. Nah, seperti diketahui media propagasi yang yang paling utama sebagai penyal sebagai media untuk menyalurkan sinyal dari transmitter ke receiver ini telah dianggap sebagai entitas yang memiliki perilaku yang acak. Jadi, yang masuk dengan media propagasi itu adalah media antara pemancar dan penerima, Nah, di mana di sini akan mengakibatkan yang pasti adalah terjadinya penurunan kualitas sinyal yang diterima. Ya, seperti kalau misalkan yang kita alami Se kejadian kalau kita misalkan telepon kadang nggak ada dapat sinyal gitu kan kalau misalnya kita internetan yang sering kadang-kadang juga putus gitu kan putus nyambung kayak kita gitu. terus kemudian belum ada belum lagi kalau misalnya kita telepon kadang-kadang ada gangguan gitu ya ada interferensi kan kemersek gitu ya noise juga nah inilah yang yang diakibatkan oleh media propagasi nah kemudian teknologi yang pernah kita lalui sebelumnya ya ini mungkin sampai sekarang masih dipakai ya, ini teknologi 4G saya saya nggak bahas ke 3G ke bawah ya sudah terlampau lama gitu kan untuk untuk teknologi 4G ya itu teknologi yang digunakan adalah teknologi OMA OMA itu adalah OFDMA sebenarnya dia uh, jadi orto dia sebenarnya adalah orthogonal frequency device, jadi pembagian frekuensi untuk, untuk pengguna uh, multiple access ya untuk apa namanya untuk multiple access itu itu kalau untuk 4G. Nah sedangkan yang rencananya atau mungkin kalau kalau di Taiwan sudah lama gitu kan untuk 5G ini adalah menggunakan teknologi noma. Bukan oma lagi tapi bukan OFDMA. ORDM itu nama lainnya adalah OMA, orthogonal multiple access. Dengan kalau 5G sekarang adalah NOMA. Gitu. Nah, ini apa yang digunakan untuk teknologi 5G. Ada perbedaan antara NOMA dan uh, OMA dan NOMA nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Nah, pun demikian saat ini uh, para akademisi peneliti, peneliti sudah mulai melirik di luar 5G lagi. Karena kenapa? Karena memandang meskipun Noma itu sebuah teknologi yang lumayan baru tahun 2018 2019 Noma itu masih diterapkannya ya meskipun penelitian sudah sekitar tahun 2017 sudah ada. Nah, sekarang para ahli juga melirik, melirik, lebih lebih jauh lagi tentang uh, generasi keenam atau di luar generasi 5G. Karena kenapa? Pertama, sekarang ini uh, kita dituntut Nantinya, komunikasi itu ditutup untuk semakin bagus adalah semakin yang memiliki prevensi, uh, sub submilimeter atau milimeter. Jadi, apa namanya untuk gelombangnya? Ya, pada submilimeter maupun milimeter Hertz. Terus, kemudian, uh, seperti tahu, nanti untuk penggunaannya, kita semakin banyaknya orang menggunakan teknologi IoT. Gitu kan? apalagi sekarang ada blockchain, gitu kan, uh, teknologi blockchain. Terus, kemudian. Uh, banyaknya apalagi kalau kalau beberapa negara maju termasuk Taiwan ini ini juga sudah mulai mau menerapkan autonomous autonomous vehicle. Jadi apa namanya kendaraan tanpa pengemudi. Kalau di Taiwan kebetulan sudah ada busnya, cuman belum berani menerapkan sebelum 6G karena mereka masih ragu dengan 5G. Kayaknya gitu karena yang saya tahu sudah diuji uji dan kebetulan saya ikut ujinya gitu kan jadi kendaranya itu juga naik naik gunung udah bisa di jalan padat pun juga bisa tanpa pengemudi bahkan dikasih apa namanya air gelas air di dalam bis itu mengeremnya pun juga bagus tidak airnya tidak tumpah padahal nggak pakai pengemudi gitu nah ini otomatis kan perlu perlu jaringan yang menjamin kak man salah satunya menjamin benar-benar jaringan itu yang disebutkan jaringan itu bisa beroperasi secara real time, gitu. Otomatis hal itu harus mempertimbangkan kecepatan data, kemudian efisiensi energinya juga harus sangat tinggi. Nah ini yang kelemahan dari lima g ini salah satunya efisiensi, efisiensi energi. Nah ini dia yang nanti yang nanti akan bisa ditopang oleh RIS. ya bagaimana untuk efisiensi energi ini nanti bisa direduksi oleh RIS. Kemudian masalah jangkauan juga, jangkauan dari 5G juga masih dianggap masih punya kelemahan ya. kalau jangkauan otomatis berkaitan dengan konektivitas global juga. Kemudian masalah reliability juga sangat ya, kita perlu yang sangat tinggi. Kemudian dan latensinya yang sangat rendah. Nah, kalau misalkan apa namanya? kalau ada bertanya apa sih latensi? Latensi pada dasarnya itu adalah delay waktu ya, delay waktu dari mulai sinyal dikirim sampai diterima. Itu adalah sebuah latensi. Otomatis harus kalau in real time ya latensinya benar-benar harus rendah. Gitu. Baik. Sekarang ini saya perkenalkan dulu apa sih Noma itu, tenal Noma itu ya, yang yang ada di 5G. Pada sana Noma ini adalah sistem yang memungkinkan sebuah protokol AF dan DF. AF itu amplify and forward, ya dan DF itu adalah protokol untuk mendekut and forward. Nah, berdua protokol, dua protokol, protokol ini ya ini yang tidak dimiliki oleh teknologi 4G. Nah, gagasan utama munculnya Noma itu sebenarnya adalah eh, bagaimana eh, meng-cover banyak pengguna. Ya, ini dapat dilayani dengan berbagai eh, sumber daya fisik yang sama melalui pembagian tingkat daya yang berbeda-beda. Nah, kira-kira seperti ini kalau kita gambarkan ya. Nah ini nih. Ini adalah perbedaan antara 4G dan 5G. Saya belum sampai kris dulu ya ini masalah 4G dan 5G. Nah seperti diketahui kalau 4G seperti ini, jadi orthogonal frequency division frequency uh, division uh, multiple access ya ini. Di mana di sini daya ini ada frekuensi ya. Jadi masing-masing uh, user ya konsepnya kalau di 4G masing-masing user jadi masing-masing ada bandwidth provinsi eh, apa namanya masing-masing user itu di cover oleh sebuah bandwidth provinsi kecil katakanlah misalkan karena ini ribu ribuan ya mungkin jutaan ya jadinya bagiannya jadi kecil kecil gitu nah, itu ini pakai ODMA nah sehingga hasilnya seperti ini kalau di ODMA di mana pengguna yang dekat dengan BTS pasti memiliki eh, pasti dia di cover oleh frekuensi yang cukup lumayan gede dan dayanya juga lumayan gede hampir hampir sama dari keluaran dari source-nya dari VS atau base station ya nah sedangkan eh, di luar yang jauh dari 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 BTS atau dari access point ya atau pi point access ya atau relay gitu kan nah ini akan jadinya kecil gitu kan dayanya kecil makin lama makin kecil ini sudah logis karena daya makin lama makin berkurang ya. Nah, inilah yang akan di akan akan di reduksi masalah kelemahan ini oleh teknologi noma yang dioperasikan pada 5G. Nah, di mana di sini nah inilah pengertian kenapa ortogonal kita lihat di sini. Masih membagikan profesinya benar-benar ortogonal ya. Nah, kalau noma tidak non ortogonal dan ini. Jadi dia satu buah intervensi ini dibagi-bagi dengan daya yang berbeda-beda untuk masing-masing user, begitu di mana untuk user yang dekat dengan PS itu malah diberi yang kecil. Karena untuk masalah, uh, uh, masalah keadilan ya, gitu kan, keadilan jadi sinyal yang uh, pengguna yang dekat dengan uh, dengan PlayStation atau dengan stasiun atau dengan uh, akses point, sebuah access point itu justru diberi uh, istilahnya level energi yang lebih rendah. Karena kenapa? Karena pada konsep noma kita mengenal ada namanya SIC. Jadi SIC itu adalah successive interference cancellation. Jadi pembatalan interferensi secara berurutan gitu ya. Pada pada pengguna dekat dengan BS. Nah, di mana di sini di noma kenapa apa namanya kok perlu perlu istilahnya perlu protokol seperti ini karena pada u uh, pada pengguna pengguna dekat dengan BTS ya pada teknologi noma ini uh, dia si dia bertugas mendekut juga mendekut sinyal jadi dia menerima sinyal dari yang jatahnya untuk yang jauh ya jadi dia mendekut uh, mendekodekan uh, untuk pengguna jauh gitu nah nanti ini nanti yang yang kelebihan-kelebihan inilah yang nanti pada apa namanya digabungkan dengan RIS, ya, di mana untuk menunjang teknologi 6G nantinya. Nah, bisa dilihat sini digambarkan, ya, dari sini uh, sinyal yang diterima antara pengguna dekat dengan BTS dan jauh B dengan BTS jadinya adalah hampir sama. Gitu ya. Jadi beda dikit sekali gitu. Kualitasnya otomatis ya hampir sama antara dekat BTS dengan dengan jauh B, BTS. Oke, okay. nah, sekarang tantangan pada jaringan wireless untuk 5G. Seperti diketahui pada li apa? sekarang ini kan Indonesia juga sudah mulai 5G. Nah, pasti nanti outputnya adalah bagian retail untuk jualan handphone pasti harus handphone yang pakai 5G. <laughs> Kayak gitu. Nah, outputnya adalah kita harus beli HP lagi. <laughs> gitu. Oke. Okay. Tantangan yang terjadi pada pada dimaksud seiring dengan penggunaan yang makin banyak tadi ya seperti yang dijelaskan pada yang pertama tadi, See? otomatis harus makin aktif. Katakanlah misalkan uh, uh, seorang uh, seorang uh, sebuah perusahaan ya sebuah perusahaan uh, yang istilahnya provider ya, dia harus makin aktif menyebarkan node ya, jadi makin aktif harus menyebarkan uh, station, kemudian titik akses atau poin-poin akses ya, kemudian relay ataupun distribusi antena-antena yang banyak, gitu kan. Meskipun uh, sekarang sedang uh, yang 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 5G sudah tidak seperti uh, zamannya 3G ya, di mana bangun tower banyak, Telkomsel bangun tiap kecamatan, kemudian harus bangun stasiun-stasiun relay di mana-mana, gitu kan. Ada program-program banyak bangun tower di mana-mana dan banyak juga ya implikasinya gitu kan kebetulan karena saya dulu pernah bermain di tower jadi agak tahu lah masalah-masalahnya ini gitu <tuh> oke okay. dengan tujuan adalah pembangunan yang banyak itu dengan tujuan untuk memperpendek jarak komunikasi ya jadi makin dekat tower otomatis hasilnya makin bagus bagi pengguna tetapi bagi penyedia sebagai atau bagi bagi provider ya ini adalah investasinya diberikan lagi karena apa? Makin banyak dia kan harus bangun makin banyak. Karena kalau misalnya bisa beli tanahnya warga, bisa sewa atau sewa tanahnya warga gitu kan, atau mungkin ditempel-tempel yang bagian yang tanah-tanah kecil itu kadang yang 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 tanah-tanah bukan AST ya, yang yang di apa, yang DWG itu di kadang-kadang di ditaruh di atas rooftop gitu kan atau mungkin ditempel di lampu-lampu lalu lintas atau tiang-tiang listrik kayak gitu. Nah, tapi kan karena cukup banyak jadi kan investasinya makin gede. Karena kenapa? Karena ada proses IMDF Ya, di mana pada proses amplifikasi, artinya amplifikasi dia akan memperkuat. Memperkuat kemudian menyalurkan gitu kan. Nah, pada sama memperkuat dia perlu sumber daya dari luar. Nah, sumber dari luar inilah yang yang cukup membebani karena kenapa belum lagi ongkos perawatannya ya. Jadi ada biaya penyebaran pekul pengelolaan kemudian masalah belum lagi masalah interferensi dari jaringan itu sendiri. Nah, ini adalah tantangan dari 5G salah satunya. Kemudian juga harus ini yang bermain di 5G kadang-kadang ada mungkin Bapak-bapak Ibu-ibu pernah tahu ada sebuah tower di mana ujungnya itu melingkar banyak banyak antena gitu ya, nah ini sebenarnya adalah sistem massive MIMO sebenarnya, jadi membuat apa namanya satu satu tower tapi untuk menjaring apa namanya bisa multi input dan multi output ya untuk sebuah untuk saluran gitu ya, nah, otomatis ya butuh biaya lagi ya untuk untuk peningkatan biaya perangkat kerasnya maupun energinya juga sudah pasti energinya misalkan kita pakai gens biasanya kalau misalkan kan listrik dari PLN atau kadang-kadang ada yang tidak dilalukan jalur PLN otomatis pakai genset gitu kan harus mecas secara periodik gitu kan setiap 8 jam sekali yang saya tahu gitu. Kan. Nah, itu kan otomatis ongkos juga. Nah, kemudian tantangan yang 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 lainnya untuk wireless 5G ini ini ada juga ini untuk migrasi ke pita frekuensi yang lebih tinggi. Ya. Jadi untuk menghasilkan suara yang bagus ya, penerimaan yang bagus otomatis perlu frekuensi yang lebih gede ya. Frekuensi yang lebih tinggi nilainya. Jadi kalau istilah di komunikasi itu milimeter wave ataupun bahkan bisa tera, Bahkan ukuran tera, gitu kan, terah gelombang tera. gitu ya. Kan. Nah, ini perlu bandwidth yang lebih besar. Nah, artinya harus butuh banyak lebih harus butuh lebih banyak node, aktif ya dan lebih banyak masa antena lagi nah dari situ perlu dibekan juga ini yang menanti mainan delima 5G investasinya gimana gitu kan makanya ini inilah yang 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 mungkin sependapat saya seorang operator mikirnya kan gitu berapa nanti masukan ke mereka itu ya masukan apa namanya istilahnya berapa pengguna ke saya apalagi sekarang sinyal juga makin lama juga harus makin lebih murah kan tidak seperti dulu gitu kan gitu padahal investasinya tetap harus banyak nah, inilah ya tujuannya apa penyebab apa namanya bermigrasi kita tadi perlu banyak apa namanya perlu banyak masang uh, investasi pemasangan node, aktif lagi kemudian banyak antena ya tujuannya kan untuk mengkompensasi kerugian akibat uh, propagasi tadi gitu. Nah ini adalah tantangan apabila kita pakai jaringan wireless 5G. Ini mungkin yang bapak-bapak atau ibu-ibu yang bermain di komunikasi atau bekerja di komunikasi mungkin ini bisa sebagai masukan gitu. Oke, sekarang kita menginjak pada risk. Jadi apa sih sebenarnya risk itu? Ada yang bilang risk, ada yang bilang ya ada yang bilang list. Kalau kita baca jurnal-jurnal tentang risk ya tidak ada yang di bawah tahun 2019 karena yang saya tahu munculnya itu 2019 akhir rata-rata Desember, November lah, November 2019. Kemudian 2020 sampai sekarang. Jadi ini memang benar-benar baru. Gitu. Jadi risetnya pun untuk apa namanya? dalam hal untuk hardware-nya, hardware, -nya, hardware -nya. Ini masih dalam riset ya untuk di pabrik ya. Nah, kebetulan kalau yang saya lakukan itu adalah saya mempelajari berdasarkan statistik data. Jadi apa namanya perilaku perilaku sinyal ini bagaimana gitu, yang 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 saya yang sekarang banyak jurnal-jurnal yang terbit itu ya termasuk saya yang mudah-mudahan bisa bisa masuk <laughs> triple e transaction gitu. nanti uh, paling enggak sedikit nanti saya ulas juga nanti tentang penelitian dari saya baik kembali lagi ke apa sih risk itu gitu kan RIS atau IRS ya itu sebenarnya adalah sebuah permukaan elektromagnetik ya yang pasti rekayasa sama manusia ini yang dapat dikontrol secara elektronik nah ini teman-teman barangkali yang bermain dalam bidang mengkhususkan diri pada bidang kontrol ya utamanya kontrol cerdas karena alatnya nanti kecil gitu mungkin kita pakai baterai nanti ceritanya. Gitu. jadi RIS itu nanti kayak lembaran satu lembar gitu ditempel di gedung, ditempel di. Jadi bukan kayak model kayak antena yang perlu ada sumber dayanya gitu kan, ada kemudian ada bobok panel yang biasanya ditaruh di basement, kemudian antenanya taruh di gedung di atas kayak gitu enggak, kayak seperti itu. Tapi benar-benar satu paket. Jadi bisa ditempel di mana-mana, bahkan bisa ditempel di terowongan. Sehingga orang apa enggak akan kesulitan misalkan apa ada sinyal di terowongan kayak gitu ya. Selalu ada sinyal di terowongan, kemudian bahkan Uh, nantinya ke depan yang bermain dalam uh, UKF ya uh, unmanned, uh, apa namanya drone itu ya mainan drone uh, itu nanti bisa memperluas jangkauannya gitu kan jangkauan dari drone cukup bisa ditempel di pesawat pengintai kalau untuk militer ya atau di balon udara gitu kan taruh di bawahnya gitu kan nah, nanti sinyalnya itu bisa uh, bisa menjangkau lebih jauh coveragenya gitu. Nah ini dia kembali lagi ya. Jadi dia bisa dikontrol secara tunik ya dengan sebuah buah rangkaian elektronik terintegrasi lah. Nah kemudian uh, dia memiliki kemampuan terkabel yang, yang unik karena itu, itu tadi dari sinyal yang masuk, sinyal yang datang ke itu dia dipantulkan. gitu. Ya pengontrolnya adalah bagaimana mengarahkan, mengarahkan, memfokuskan uh, pantulan tadi ke user yang dituju. itu. Nah, selanjutnya adalah bahwa dengan ris ini dapat dimungkinkan untuk memperluas cakupan, ya, seperti yang saya katakan tadi. Kemudian juga dapat mengontrol karakteristik gelombang radio, seperti diketahui kalau ada apa namanya gelombang datang pasti secara fisika ya, ya pasti ada yang dipantulkan, ada yang di, dihamburkan gitu kan, dan ada yang dibiaskan gitu ya. Nah ini untuk menghilangkan, jadi dia bisa mengontrol karakteristik gelombang radio tujuannya untuk menghilangkan efek negatif ya, dari propagasi interkabel yang alami itu pasti ada, gitu. Kemudian, nah ini kelebihannya. Kenapa kristis bisa mereduksi, bisa mereduksi apa namanya, bisa mereduksi energi? Ya, karena dia tidak memerlukan energi ekstra untuk membentuk sinyal dia. Jadi dia benar-benar hanya memanfaatkan apa pro, membuatkan sebuah program jadi kita membuat programnya gitu ya ini membuatkan itu aja jadi bagaimana cara memfokuskan, ternyata inilah kelebihannya jadi di samping materialnya untuk bahan risk, ya jadi gelombang yang datang tadi benar-benar bisa difokuskan hanya dengan membuat kontrol cerdas terhadap uh, controller dari itu tadi gitu nah ini sekarang masih dalam penelitian juga oke okay. <tuh> kita lanjutkan. Nah, ini cara kerja RIS. RIS itu kita gambarkan adalah sebuah sebenarnya elemen-elemen kecil. Jadi elemen-elemen kecil ya. Jadi yang data, jadi planar ya. Ini terdiri sebelah apa namanya? berupa elemen-elemen tadi adalah merupakan pemantul pasif. Kenapa dimana pasif? Karena dia tidak perlu energi gitu ya. Untuk katakanlah ada proses amplifikasi enggak ada. Nah, tapi elemen ini ini mampu menginduksi amplitudo ya sehingga dapat dikontrol termasuk juga perubahan fasenya ya dari sinyal datang yang yang otomatis sinyal datang kan independen ya gitu kan nggak bisa dikontrol Pokoknya sinyal datang dia masing-masing elemen dari res ini res itu elemennya banyak ya nah kemudian ada sinyal datang dia, dia bisa mengontrol memfokuskan pada user gitu oke Kemudian dengan menyebarkan res atau IRS ini ya secara padat di jaringan kabel ya. Kemudian dengan eh, apa namanya kecerdasan buatan yang dibikin eh, kecerdasan dalam mengkontrolan ya. Artinya kita menaruh apa membuat program supaya kontrolnya cerdas ya. Yang pasti ini kontrolnya tidak pakai kontrol konvensional pasti. Karena harus eh, ya harus pakai kontrol cerdas ya. Nah, untuk meng mengkoordinasi pantulannya. Nah, sehingga saluran propagasi tadi antara pemain, dari dari RIS ya ke ke user atau ke menerima ini dapat dikonfigurasi ulang secara fleksibel. Jadi misalkan dia dipauskan kalau misalkan pengguna pengguna U2 misalkan, di nah, dimanapun U2 dia bergerak nanti sampai pada batas waktu tertentu dia sudah bukan tugasnya elemen yang satu lagi tapi elemen yang lain seperti itu cara kerjanya. Kemudian dengan res juga ya dia menyediakan hal baru cara baru ya yang bisa mengatasi gangguan akibat uh, fading fading saluran ya fading channel ya nah semua semua gelombang apa namanya uh, gelombang kalau misalkan di, di dalam sebuah medan propagasi pasti mengalami pemudaran atau fading ya nah kita gambarkan ada sebuah saluran saluran nah, gelombang itu adalah sebuah saluran ya buat sebuah saluran saluran nah lewat saluran itu pasti mengalami semakin mendekati semakin jauh ya dari sumbernya itu pasti akan semakin mengalami pelemahan. Juga masalah interferensi. Ya, interferensi antar antar misalkan ini saluran itu tujuannya si U1, kemudian saluran untuk 2. Nah, ini pasti ada pengaruh. Ya namanya gelombang ini kan? interferensi itu bisa saling, kalau dalam fisika kita tahu interferensi itu bisa saling mengelamakan dan bisa saling menguatkan. Menguatkan bagus juga. Ya. Kalau melemahkan, ya malah jadi hilang gitu kan. Oke. Nah sehingga diharapkan ya dengan dengan adanya res ini, ini terjadi lompatan kuantum dan kapasitas ya dan keandalan uh, untuk komunikasi wireless. Ah ini kira-kira digambarkan ya dari uh, bentuk nyaris ini. Apa aja sih manfaatnya RIS? Yang pertama ini memperluas coverage. Seperti diketahui gelombang istilahnya frekuensi makin gede ya gelombang sinyal atau gelombang dengan frekuensi makin gede katakanlah dalam orde mili atau sub mili ya itu dia itu rentan sekali apabila ada obstacle ada halangan habis dia jangankan gedung gedung-gedung besar ya kadang-kadang kena pohon aja sudah bisa berusaha merupakan obstacle gitu ya Nah, sehingga dengan pakai RIS, dia tidak kalau uh, yang dibaca kan tidak hanya sini aja. Misalnya ini ada penerima gitu kan. Dia lewat RIS dipantulkan. Gitu. Jadi membuat menjadi loss. Ya, loss itu eh uh, eh uh, line of sight ya. Jadi tanpa hambatan. Artinya tanpa hambatan itu uh, penerima bisa melihat antena dalam hal ini antena antenanya RIS ya. Jadi penerima bisa langsung melihat itu berarti tanpa halangan. Itu pasti sinyalnya bagus gitu. Kalau ini tekan terhalang sebuah gedung, gitu. Ini salah satunya. Kemudian yang lain lagi adalah uh, meningkatkan rank, kondisi rank channel, ya, kondisi rank saluran. Seperti ini digambarkan. Ini uh, sebuah uh, BTS, gitu ya. Nah, ini kemudian dengan risk ada dua risk, gitu kan. Jadi uh, sinyalnya double gini. Yang satu dari sini langsung ke risk, yang satu dari risk kedua, ya, langsung ke user. Kemudian ada yang dari direct langsung dari dari uh, BTS, jadi sehingga sinyalnya lebih meningkat untuk satu user. Nah, apakah uh, misalkan antena biasa bisa, tapi nggak bisa diprogram? Ini kan bisa diprogram. Gitu. Oke. Okay. Kemudian dengan res pula, ya kita ketahui kalau kita uh, menganalisis, ya menganalisis sebuah uh, fading channel kita ada ada tiga fading channel yang kita buat asumsi yang pertama kita berbasis relay ya kemudian berbasis uh, rician ya dan berbasis height nah ketiganya ini stasinya beda beda kalau berbasis relay berbasis relay fed, uh, kita menggunakan langsung fading channel ini apabila ada banyak obstacle. Contoh misalkan, tapi obstacle bukan gedung ya, yang benar-benar mutlak nggak bisa nggak bisa masuk silikannya. Tapi obstacle-nya misalkan berupa pohon, kan masih ada celah-celah. Nah itu kita bisa pakai relay. Yang dimaksud fast di sini artinya cepat memudar. Ya, karena banyak obstacle sih, sinyalnya cepat apa ya daya dari sini, cepat memudar, energi dari sinyal cepat memudar sehingga hasilnya agak bagus kalau diterima oleh seorang receiver. Nah, sedangkan Uh, kalau langsung dari kita katakanlah cirinya gampang satu aja kalau kita pakai reason bagaimana sih? itu loss kalau kita pakai asumsi uh, relay itu apabila non loss non loss itu no loss artinya tidak tidak uh, uh, line of line segaris dengan line of sight ya kita artinya user tidak bisa mandang langsung ke pemancarnya gitu hmm. kalau dengan risk kita bisa ada kemungkinan menjadi vision gitu ya dari nah, sini itu fading-nya uh, lebih lambat gitu oke okay. <tuh> selanjutnya nah dengar juga bisa uh, yang uh, intervensi yang disebabkan oleh kita uh, penggunaan lima g tadi, kita bisa tekan ya dengan menggunakan ini kira-kira beda seperti ini ya kemudian di sini uh, apa namanya atau kalian ada user, ada user gitu ya. Ini ada BTS lagi. Ya. Dengan adanya RIS, maka ini kan agak jauh nih. Kita bisa menekan jadi. Jadi menekan apa namanya? terjadinya interferensi. Ini adalah kenapa kita harus pakai RIS. Oke, saya lanjut. Nah, ini kira-kira gambaran kalau misalkan RIS ini dipakai ya, bisa misalnya nah, tadi yang saya sebutkan tadi pakai sistem MIMO ya, massive MIMO ya, sistem massive MIMO ya. Ini kita bandingkan antara massive MIMO ini adalah massive MIMO kemudian dengan menggunakan RIS. Nah, ternyata dengan massive MIMO ini 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 massive MIMO ya, ini berbagai macam apa namanya? antena ada di sini ya. Nah, sedangkan pakai RIS kita nggak perlu banyak-banyak. RIS-nya ditampil di gedung-gedung. Karena RIS itu bendanya fleksibel. Kayak stiker gitu. Jadi memang dari tembaga gitu ya, tapi dia tipis gitu ya, bisa ditaruh di fasad fasadnya gedung, gitu kan. Jadi tidak harus di puncak. Kalau misalkan zamannya eh, tuci 2G, 3G gitu kan, ya, mungkin sampai 4G kemarin, gitu kan, itu kan masih ada antena di atas rooftop ya, di gedung-gedung kayak gitu. Kalau di Jakarta banyak, gitu. Nah, kalau pendengar ris, maka cukup ditempelkan di gedung-gedungnya, sisi-sisi gedungnya. Nah, ini bisa digunakan hanya pakai pemacar gini dia apa kemudian dengan uh, dia memantulkan dari dari BS ini ya pantulkan biar dia bisa digunakan pengguna baik itu model uplink maupun down downlink oke okay. kemudian juga bisa digunakan pada ini heterogeneous wireless network ya jadi jaringan wireless yang heterogen ya di mana di sini macam-macam ya di sini ada misalkan ada makro BS kemudian ada relaynya gitu kan kemudian bisa digunakan dalam ini kalau ini 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 masih sistem tradisional ya. Jadi pada 5G nanti dalam gunangan di dalam gunakan rumah, kemudian ada antena distribusi apabila misalkan kayak dalam stadion kayak gitu ya, atau mungkin pakai antena kecil-kecil apabila dia ada dalam gedung. Nah kalau pakai res seperti ini aja. Gitu. ini bisa ditempel di mana-mana, bahkan di dalam rumah. dalam rumah ditaruh di dinding rumah gitu kan, disamarkan kayak model model apa namanya lukisan apa apa gitu bisa kalau pakai ris gitu ya oke nah ini ilustrasi pengguna ris untuk masa depan ya jaringan balas masa depan seperti ini jadi ini ada misalkan dari satelit ya ada sinyal dari satelit pakai ris kemudian bisa ini langsung ke pantulkan ke user atau ini dari suatu apa namanya Uh, micro BTS atau macro BTS ya, sama juga, dan bisa digunakan untuk edge computing juga. ini gitu ya, jadi buat uh, sel sendiri untuk edge user ya. Nah, ini yang saya tadi bilang bisa digunakan kalau untuk kita main apa namanya yang bermain di Yucat ya. gitu kan. Ini bisa digunakan, berikutnya bisa ditempelkan di atau di, di balon udara, atau mungkin di badan pesawat gitu ya, pesawat mata-mata atau nempelnya gimana kan yang pasti bisa untuk memperluas jaringan, memperluas coverage. Nah, bisa digunakan untuk SWIPT ya pada gedung-gedung ya untuk untuk gunakan smart office gitu kan. Nah, seperti ini. Nah ini adalah ah ini sini untuk autonomous ya vehicle ya. Apalagi sekarang arahnya masa depan nanti semua mobil tidak ada pengemudi. Nah, bahkan lalu lintas pun nggak akan ada. Ya, jadi sistem komunikasi antar antar mobil benar-benar harus real time. Ya, meleset dikit tabrakan, bubar. Gitu kan? Kan memang informasinya harus harus, harus real time ya. Misalkan mobil ini saja ada jalur ini kita mau nyalip dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan kalau sekarang kan Vanet ya. Kalau nggak salah ya, namanya Vanet ya. Jadi sistem lalu lintas mobil ya, termasuk manusia tanpa ada lalu lintas gitu kan tanpa ada maksudnya ada traffic dan sebagainya tanpa ada polisi tapi bisa jalan itu nanti ke depannya nggak tahu tahun kapan itu tapi saya yakin akan bisa dilakukan oke okay. nah ini adalah riset riset ya dari beberapa industri yang untuk risk nah, ini yang ngawalin ya NTT Dekomo, dan MetaWave ini tahun 2018 ya cuma mendemonstrasikan ya jadi gelombang 283 gitu, pada band 5G ya, menggunakan first meta structure mencoba untuk menggunakan material ya material ini kemudian tahun 2019 ini mendemonstrasikan ya apa namanya yang pasti ini masalah material masih nah ini tahun 2020 kemarin ya sama tetap NTT Kodomo ya ini mendemonstrasikan prototipe pertama kali ya jadi sebuah meta yang transparan ya untuk 5G. Ini ini bas, masih baru prototype. Nah, sekarang uh, mendevelop ya, mendevelop fisik ya, mendevelop algoritmanya ya, algoritma untuk uh, reconfigurable peta service tadi yang saat ini belum istilahnya belum belum dilaksanakan ya, masih perencanaan. Gitu. Ini adalah uh, uh, list dari perusahaan ya. <tuh> Oke. Sekarang arsitekturis deskriptor. Sebenarnya ini aja. Jadi di belakangnya ada uh, sebuah uh, lapisan kuper tembaga, ya. Nah, dan ini adalah elemen yang hijau-hijau ini adalah elemen, elemen-elemen ris. Misalkan ditanya berapa jumlah elemennya, bisa ratusan. Oh, elemennya kecil-kecil gitu kan? Ini bisa ratusan. Nah, ini dari apa namanya? Dari transmitter ya atau BTS. gitu kan. Kemudian di, di 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 balik dari uh, Plan ini ada semacam sirkuit ya jadi board untuk kontrol sir, uh, sirkuit nah ini dikendalikan sebuah controller kontrolnya kecil gitu kan kecil sekali tenaganya aja cuma baterai gitu kan baterai ya baterai kecil gitu nah ini nanti yang berkomunikasi dengan uh, BTS oke okay. nah ini kalau diperbesar ya ini adalah bahannya kita secara teoritik masih teoritik ya karena saya tidak meneliti sampai yang di sini ya ini mau untuk mengoperasi ulang ya elemen iras ya ini dari dari bahan ya jadi ada atuaksi mekanis ya kemudian ada bahannya bahan fungsional seperti kristal cair graben, dan ada perangkat elektroniknya ya gitu kan. ada dioda pasif ya pin ya kemudian ada lagi fat ya field field effect transistor ya kalau nggak salah ini kemudian ada lagi MEMS nah ini adalah sensor sensor gerak ya ini ini gerak dikit aja udah gerak ini ini biasanya dipakai sensor untuk mantau gempa bumi nah, kebetulan di, di Taiwan ini sudah banyak hampir seluruh tahun sudah dipasang ini Indonesia belum gitu karena di awal saya kemarin itu apanya mau MEMS ini gitu <laughs> ceritanya. ceritanya salah gempa bumi tapi karena kak, di kampus ini enggak ada ahlinya gempa bumi akhirnya sarankan ini. Oke. Okay. Nah, ini ada apa namanya? Ada istilahnya hanya aja ada semi pasif IRS ya. Jadi ada yang pasif, ada yang benar-benar pasif ya. Untuk di sini. Oke. Okay. Nah, ini adalah cara mendeploy ya. Ada yang modelnya dari akses point ya, kemudian ada risk 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 gitu kan. Nah, ini ini D1 D3 D, DK ini adalah dia adalah bedding channel ya, gitu. ini adalah user 1 sampai user ke K, gitu. Jadi masing-masing user di cover oleh beberapa resi. Maksudnya user itu bukan satu orang ya. Maksudnya user ini satu kelas, gitu kan. Nah, ini nanti dalam penelitian saya nanti lebih lanjut saya ingin bikin uh, mengkelas-kelaskan ya, mengkelaskan user untuk mul jadi multiple user ya. Kalau sementara ini saya coba untuk dua user. Oke, dan ini adalah yang model sentral. Bisa di mode yang yang dia lebih secara otomatis, elemennya lebih banyak. Kalau saya terlalu ini, baik. Ini contoh riset ini sekedar uh, riset yang telah saya lakukan, gitu kan? Jadi, saya bikin untuk dua grup user, ya, dua grup user ada user dekat, menjadi terjauh. gitu. Gimana, ada pengaruh juga dari, apa namanya, sinyal dari PlayStation langsung, ya, dan ada sinyal dari RIS, gitu kan? Ya. Nah, dengan ini skemanya seperti ini, kemudian. Uh, seperti diketahui karena saya pakai noma, jadi saya mencoba menerapkan res ini pada noma, ya. Untuk dua dua pengguna, dua pengguna. Nah, di mana di sini saya mengasumsikan uh, saluran yang saya pakai nakagami. Kenapa? Karena saya nggak memperdulikan ada dia los atau nolos, ada ada halangan atau tidak. Karena nakagami itu lebih umum, kita gitu ya, lebih di atasnya mereka. Mengcover untuk tiga model mereka, baik Hoyt, ya, uh, kemudian uh, relay maupun uh, resin. Nah, di karena dua user ya otomatis sinyalnya ini merupakan superposisi jadi ini ya ini adalah a 1 ini adalah level energi, ini PS ini adalah daya ya energi dari BTS gitu kan. Sedangkan X1 ini adalah sinyal. Dan X2 adalah sinyal. Sinyal untuk pengguna kelompok pertama dan pengguna dekat saya bikin X1 ini pengguna dekat dan pengguna jauh. Gitu. kemudian sinyal diterima ya dengan saya mengotak-atik secara matematis ya seperti ini ini adalah fungsinya gitu kan. Terus kemudian ini tuh yang diterima oleh sinyal 2. Gitu ya. Nah, kemudian yang perlu diingat tadi di gambarnya kan ada yang sinyal ada sinyal satu menerima, sinyal yang kedua ini bisa aja menerima dari yang satu juga. gitu juga terima dari yang BTS. Jadi ada tiga sinyal yang diterima oleh kedua nah sehingga yang kedua ini ada yang pertama E yang kedua ada dari sinyal ini sinyal ini adalah gabungan dari yang dari dari yang ya kemudian ini yang diterima dari penerima satu gitu ini adalah persamaan sinyal ya sinyalnya oke ini saya ini keterangannya ya ini saya pakai asumsi setiap saluran itu pasti ada gangguan saya pakai gitu dengan gangguan di mana varian gangguan ya saya saya sebagai uh, sigma ek gitu ya sigma error ya karena dia ini mewakili error jadi ek itu sebenarnya ini mewakili varian error ini gitu ya nah kemudian saya bikin estimasi ya estimasi saluran ini ini sama dengan error ini per energi energi untuk melingkan antar jaringan ini ya ke omega k ini jadi ya, dengan uh, apa namanya dengan uh, persamaan yang saya istilahnya sama modifikasi. ya ini adalah tabel-tabel yang saya gunakan gitu kan ya. tabel fungsi nah saya menggunakan untuk penyelesaiannya saya menggunakan sebenarnya konsep tradisional ya saya menggunakan konsepnya di statistik ya karena memang kita apa namanya kita yang kita mainkan adalah statistik informasi ya informasi statistik dari saluran jadi CSI channel statistic information itu yang kita mainkan nah, sehingga saya menggunakan Uh, istilah uh, PDF ya probability density function ya seperti ini persamaannya ya kemudian saya integralkan seperti kita tahu kalau PDF ini diintegralkan itu kan menjadi CDF cumulative distribution function ya kebetulan nanti hasil integralnya adalah sebuah persamaan uh, gamma incomplete dibagi dengan gamma complete ya dengan komponen utama adalah MK MK ini menentukan bentuk bentuk dari grafik gitu ya karena fungsinya gamma grafiknya otomatis bentuknya adalah uh, pasti lonceng ya grafik utamanya berbentuk lonceng. Nah kemudian dengan modifikasi secara matematis tadi ya saya peroleh adalah untuk fungsi BDM-nya adalah seperti ini dan uh, fungsi uh, CDM-nya adalah seperti ini gitu ya. Jadi ini modifikasi dari hasil fungsi gamma tadi yang gitu kan diintegralkan seperti kita katakan fungsi gamma kan integral kalau fungsi gamma gamma mk itu sama dengan integral 0 sampai mk ya, 0 sampai y sorry kemudian e pangkat saya lupa ya itu jadi dye pangkat ya e pangkat mk kali kan saya lupa untuk fungsinya nah ini adalah coverage jadi biasanya kalau dalam wireless ya performance dari coverage itu bisa dinyatakan dalam OT probability performance. Nah, diharapkan OT probability-nya paling kecil karena dengan makin kecil berarti uh, istilahnya pemadamannya itu makin kecil. Jadi otomatis sinyal yang penghalang uh, pemadamannya makin kecil, otomatis akan makin bagus. Gitu. Nah, di sini saya bikin uh, OT probability performance. Ya, OT probability menyatakan coverage. Nah ini adalah ya sinyal yang diterima oleh U1 dengan mendikut sinyal X2 ya yang untuk U2. Jadi seperti ini. Komponen pembilangnya ini adalah sinyal diterima. Sedangkan komponen penyebut ini gabungan, gabungan dari interferensi ya, kemudian atenuasi dan noise. Jadi pelemahan karena jarak. Ya, makanya ini sebenarnya ini karena jarak gitu kan. Kemudian, kenapa saya pakai ini? adalah modifikasi saya terhadap persamaan. Nah, namanya ini kan eh, boleh dicari, silakan dicari di 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 apa namanya di jurnal-jurnal ya. Eh, bagaimana menerapkan risk pada noma. Mungkin nggak banyak, <laughs> mungkin asal kok kedua gitu kan. Itu pun paling cuma satu, apa namanya satu user ini saja, Pak. Untuk dua user, Dan ternyata beda sekali dengan satu user. Ya, modifikasinya. Nah, ini adalah yang... Eh, suku-suku dua suku yang pertama ini adalah interferensi dan ini adalah yang suku tengah ini ya yang kedua ini ini adalah uh, atenuasi dan ini adalah noise gitu ya. N ini adalah varian dari noise gitu ya nah sehingga diperoleh seperti ini samanya oke kita lanjut nah kemudian untuk sinyal kan tadi u satu menerima sinyal uh, uh, x 2 untuk mendidigit kemudian jika, jika Menerima, dari sinyalnya dia sendiri. Ya, persamaannya adalah seperti ini. Nah, kemudian sehingga probabilitasnya ya atau probabilitasnya itu sama diversi seperti ini. Jadi OT probability pada U1 pada dasarnya adalah komplementer ya. Komplementer artinya kan komplementer kalau kita teori himpunan kan satu dikurangi gitu kan? Satu dikurangi sesuatu gitu, satu kurangi A gitu ya. Di mana a -nya ini adalah keberhasilan ya jadi keberhasilan eh, si apa namanya keberhasilan si usat itu mendikut ya atau keberhasilan si usat itu menerima sinyalnya sendiri gitu jadi saya bikin kalau lebih besar dari RTH RTH ini adalah SIR threshold ya kalau lebih besar artinya dia berhasil kalau gagal dia kurang kan yang dicari kan gagalnya kan ya sehingga satu dikurangi berhasil gitu Nah, ini saya bandingkan dengan pakai max ya. Mana yang maksimal? Mana yang dia menghasilkan yang paling gede ya? berhasil yang paling gede. Nah, muncullah seperti ini sehingga nanti PU-nya adalah pakai rumus ini. Nah, kemudian dengan modifikasi sama modifikasi nilainya ini ya untuk nilai deltanya ya sama modifikasi seperti ini. Gitu kan? D ini adalah jarak ya. D SU1 itu nilai jarak dari sumber ke penerima 1. DSR1 itu adalah jarak dari sumber ke antena RIS-nya. DRU jarak dari antena ris ke user 1. Kemudian XS ini adalah path loss. Nah, biasanya kalau orang-orang survei radio pasti ketahuan path loss-nya berapa gitu kan. Nah, kemudian saya definisikan juga sebagai lambda 1. Saya nggak tahu ini saya definisinya apa karena memang ini buatan istilahnya buatan saya jadi saya memberi nama suka-suka saya gitu ya kayak nah, gitu. Yang ini pasti adalah komponen gabungan dari komponen tadi. Jadi gabungan dari komponen eh, apa namanya atenuasi, kemudian interferensi kalau ada dan noise. Nah, satu ini karena eh, noise-nya saya cuma saya bagi noise sehingga noise bagi noise satu, gitu kan Nah kemudian saya definisikan ini tau satu dan ini pun eh, menghasilkan persamaan ini ada 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 ya, gitu kan. Dan tau dua seperti ini nah nanti bagaimana benar -benar kalau bapak ibu ada berminat riset pak dalam hal risk ya kebetulan baru kok silakan kita bisa diskusi dan r r ini adalah target frekuensi target frekuensi yang diinginkan kita ini frekuensi deringnya kalau ini sudah rumus umum ya jadi buat threshold ya jadi S -N -I -S -S -I -N r threshold source n istilahnya source dibandingkan dengan noise ditambah dengan uh, interferensi. Nah, kemudian dengan modifikasi juga uh, besarnya ini sifat faktornya ya, ketemunya seperti ini. Yang rumus di bawah ini. Nah, ini tadi untuk U1. Nah, sekarang untuk 2. Dengan cara yang sama juga. Ya. Dengan cara yang sama juga untuk ronya nya ya, seperti ini. Nah, ini probabilitasnya agak beda. Kalau 2 ini ya, ini saya pakai. Jadi probabilitas jika salah satu dua peristiwa ini terpenuhi, ya, dua ini atau ini gitu kan. Eh sorry, totalan ya. Nah, di mana yang pertama U1 ini enggak dapat mencakan kode sinyal 2 dia gagal mendekut. Ya, makanya lebih kecil dari RTH2. Kemudian peristiwa U2, jadi uh, U2 ini dia enggak dapat mendekut sinyalnya sendiri ya. Tapi meskipun faktanya U1 berhasil mendekat sinyal U2 kayak gitu. Jadi totalan dari sini hasilnya seperti ini. Oke, dengan masukkan parameter yang sama kayak tadi sejenis kayak tadi, kemudian saya masukkan angka-angkanya gitu kan. Ini saya coba untuk angkanya ya. Sekanda benar gini bisa bebas. Saya pakai 0,2 0,8 yang penting jumlahnya harus satu dan A2-nya harus lebih kecil dari A1 karena A1 saya sebutkan dekat dengan BS. Dengan A2 ini jauh. Gitu ya. Nah, dimana di sini uh, saya definisikan juga, kan, untuk Nah, diperoleh seperti ini. Kita lihat, kita bandingkan sekarang. Ini adalah uh, noma, eh, risk dengan noma, tapi dengan elemennya cuma satu. Memang masih lebih jelek daripada noma doang. Nah, ini yang, yang merah ini noma. Untuk, untuk apa namanya? Satu elemen, nah, satu elemen cuma kecil satu. Tapi begitu dia, saya kasih. Uh, 10 elemen ya harusnya padahal nggak gede 10 elemen itu ya kita kita lihat di sini dia jauh lebih bagus daripada noma ini res dengan noma ya yang warna biru apalagi ini saya bikin 100 jadi dalam 100 elemen Elliman, punya jauh lebih bagus ya gitu. di U1 saja jauh lebih bagus daripada U1 nya noma ini apabila kita lihat dari output probability terhadap SNR SNR itu uh, noise ratio noise pada transmisi pada transmitter jadi pada antena BS jadi yang terbebas kan pasti sudah, pasti sudah punya SNR ya gitu kemudian ini kalau dilihat dari nah ini kelemahan apa namanya salah satu kelemahan RIS ya adalah dia tidak bisa mengestimasi uh, saluran mana yang bisa dipakai nah dengan ini saya bisa tentukan gitu kan ini kita pilihkan Misalkan saya estimasi, misalkan uh, untuk dua dengan besaran dua kali sepuluh pangkat min empat gitu kan, maka akan diperoleh hasil seperti ini. Dimana kalau aku pakai nomor yang merah ini, sedangkan pakai yang race adalah yang hitam. Gitu. Semakin kecil, semakin di bawah itu semakin bagus. Ya, untuk perhitungan tadi saya bilang, untuk itu semakin kecil semakin bagus. Gitu. Oke, kemudian dalam menentukan uh, apa namanya dalam menentukan jarak jarak u1 ini kita lihat di sini ini untuk noma ya dan ini turis hampir konstan turis untuk, untuk menentukan baik distance satu maupun distance dua ini saya pakai kebetulan dengan daya yang berbeda ya gitu baik ini adalah sedikit tentang risk ya yang saya terapkan pada noma jadi saya kebetulan menggunakan gamma gitu kan oke ini saya kira nggak begitu nggak untuk kesimpulannya mendekati kayak apa, apa yang saya jelaskan tadi aja baik sampai di sini dulu barangkali bisa kita lanjut pada sesi tanya jawab monggo waktu saya kembalikan ke Pak Edi baik terima kasih Pak Agung nih penjelasannya tadi sudah saya lihat komentarnya wah ini sharing sore ini sangat bagus nih untuk beberapa komentar seperti itu terima kasih Pak Agung. Eh, Kita lanjutkan dengan pertanyaan. Tapi ini mungkin ada komentar dulu nih dari Pak Nadia ya. Di Smart Friends sudah mulai 5G di daerah Jabodetabek, Manado, Sulawesi, Jawa Tengah. Target akhir tahun sudah merasakan 5G semua untuk customer Smart Friends Indonesia. Ini ada yang promosi sekalian. Iya ini Pak Hengki eh, ya, Muliawan ya, benar Pak. Bahkan di tahun 2010 Huawei sudah punya 5G di tahun 2020. Tapi seperti biasa teknologinya dari Eropa, Siemens, Reverse Engineering. Eh, hmm. nih? Oh nih, mulai dari Pak Gunawan ini Pak. yang pertanyaannya banyak sekali. Bagaimana dapat dibandingkan faktor efisiensi dan latensi saluran data 6G terhadap 5G? Ada formula atau rumus-rumus terkaitnya? Silakan, Pak. Iya. Ya. Nah, sepertinya saya jelaskan tadi, ini gimana cara ngesernya? Bentar, bentar, Sebentar, Pak. Saya share lagi, Pak. Oh iya, iya, silakan. saya bicara uh, artinya 6 geni saya menggunakan risk gitu pak ya ya yeah, ya yeah. ya yeah. nah kita lihat di sini hasilnya pak garis tadi untuk yang grafiknya kita lihat di sini audit probability-nya kok nggak keluar ya ini yang apa end of life ini harus Pergi ke sebelumnya, Pak. Slide sebelumnya, nih. Oh, gitu? Ya, tadi itu yang ditekan itu, nggak tahu, awal atau akhir dari slide itu tadi. Tengah-tengah ini, Pak. Oh, iya-iya. Ya, ya. Harus end ntar end Bentar, Pak. Yang tadi ya. saya... Ya, silakan. Ah, sama yang Ya, ini. Ya, ya, beli, ini. ya. ya kelihatan. Oke. Okay nah, nah ya, ya kita lihat di sini tadi saya utarakan bahwa semakin otaknya semakin kecil ya otaknya semakin kecil maka kaya uh, itu semakin baik covernya semakin lebar covernya semakin luas nah terus kemudian terkait dengan apa namanya terkait dengan latensi tadi jujur saja saya sekarang masih uh, Merumuskan bagaimana saya menggunakan risk pakaian normal untuk dua, dua, sebenarnya kalau satu aja sudah ada banyak, ada, ada jurnal jurnal apa ya? Kalau satu user ya, ini satu kelompok user namanya. Nah, ini saya percobaan untuk dua kelas. Saya lagi mencari apa yang dinamakan dengan ergodic capacity. Artinya, ergodic capacity itu dia adalah batas atas dari sebuah saluran itu memuat berapa banyak, gitu pak. Nah, terus kemudian terkait dengan latensi. Gambaran saya, latensi kan tadi masalah waktu ya. Masalah waktu. Kalau dari sini kan sudah terlihat ya. Dengan kata kalau udah autonya makin makin apa namanya? eh uh, makin makin kecil, terus kemudian di sini saya juga sediakan uh, pemilihan ini masalah eta-eta ini kan estimasi Error ya pak, estimasi pembelian saluran ya, karena ada error. Nah, apabila errornya makin kecil, otomatis latensinya akan makin kecil, karena hambatannya makin tidak banyak, gitu. Terus kemudian dengan output uh, probability yang kita ketahui ini kan sebenarnya menyatakan luasan semakin luas ya. Kalau semakin luas jangkauannya, gampangannya, uh, kita secara logika bisa, meskipun saya belum hitung untuk ergodic capacitynya pak ya untuk kapasitas yang bisa dibawa oleh oleh sebuah saluran Pak ya dengan menggunakan risk pada noma ini dengan kita mengetahui nilainya eh, apa namanya profilnya OT probability ini dengan semakin kecil dia jangkauannya makin makin jauh logika kita kalau jangkauannya bisa makin jauh berarti pemadamannya akan makin kecil kalau pemadaman makin kecil otomatis latensinya juga makin kecil kesimpulan kita begitu Pak Baik, ini Pak. Pertanyaan banyak ya Pak. Mungkin harus Oke. lebih lebih ringkas lagi menjawabnya. Iya. <laughs> Soalnya ini saya baru baru pada aspek apa namanya pencarian error apa pemilihan ya Pak ya. Pemilihan saluran, kemudian ya. apa namanya lokasi lokasi jadi pengguna paling dekat itu ya yang bagus yang bagaimana lokasinya tanya taknya, ada kemudian sama operability. Sekarang saya lagi mencari ergodik, pak, Ergodik capacity. Oh ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya pak. Ini ya. masih Pak Gunawan juga. Apakah berarti BTS 6G lebih sedikit dan antena antenanya jauh lebih kecil daripada 5G? Jawabannya, ya. Lagian antenanya juga dalam bentuk ris, ditempel di gedung nggak kelihatan nanti pak. Ditempel di sisi-sisi gedungan nggak kelihatan kayak gitu. Baik, bagaimana kelebihan 6G ini terhadap 5G dalam hal minimalisasi pengaruh lengkungan radius bumi? Ada contoh kasus sosialnya ya? Uh, sampai saat ini karena ini kan hal baru Pak ya. Kita belum sampai pada <laughs> penelitian yang lebih lanjut gitu kan. Ya. Saya ini aja masih ini ini rencana rencana saya. Saya akan uh, apa namanya? masih sudah saya tulis Pak ya. Jadi saya akan uh, meneliti untuk penggunaan multiple user ya kebetulan sama sama seorang profesor dari Vietnam kawan ya tawannya, profesor dari Vietnam juga juga bermain diri apa peneliti peneliti ris juga Prof Du mungkin T Du mungkin bisa dilihat lah di jurnal uh, IEEE, gitu kan bisa dicek terus kemudian kalau masalah lengkungan bumi saya kira lengkungan bumi itu ini logika saya yang pertama lengkungan bumi itu kan bisa dijangkau oleh satelit, sebuah satelit kan pak ya nah dari satelit satelit dipantulkan ke ris ris mungkin bisa dipantulkan ke sebuah stasiun bumi atau dari satelit ke stasiun bumi kemudian di atau dibalik dari satelit ke stasiun bumi stasiun bumi misalkan kita ada uh, menggunakan RIS untuk jangkau jarak jauh gitu ya yaitu itu tadi bisa digantung di balon udara gitu kan nah ini pernah ada tulisan juga tentang penggunaan ris untuk uh, apa namanya drone untuk drone sudah ada juga mungkin bisa dicari pak di Atribuli juga kebetulan begitu pak baik, apa saja spek lengkap TX dan RX 6G ini apa ini pak step TX dan RX nya ya. ini spesifikasinya oh spesifikasi untuk 6G ya. Uh, sebenarnya kalau saya saya masih untuk untuk masalah masalah anunya ya masalah saya masih terus ini kan sebagai bidang pemantul yang pasif saja. Sebenarnya dia itu menggantikan pinginnya untuk menggantikan 5G karena di 5G itu masih perlu sumber daya untuk melakukan amplify. Jadi untuk penguatan sinyal dia untuk supaya jangkauannya jauh dia bikin amplify, 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 amplify apa? Bikin antena-antena antena apa istilahnya stasiun-stasiun yang cukup banyak yang butuh sumber daya. Nah, ini otomatis kan perlu banyak biaya dan memerlukan uh, uh, energi yang cukup gede gitu kan, Pak ya. Seperti itu, Pak. Baik, dari Pak Andi Bintoro, apakah 5G atau 6G mengurangi jumlah BTS? Dan bagaimana cara sinyal dari HP bisa sampai ke BTS? Ya, tadi ada gambarnya, di fatul di itu. Ah, saling memantulkan, karena ini kan memantul, hanya memantul-mantulkan sinyal, Pak. Jadi sinyal dari BTS yang pasti mengurangi jumlah BTS. Sudah pasti ini. Nah, makanya kalau misalkan apa namanya uh, operator mau berpindah, misalnya mencoba untuk race gitu kan ya, tinggal tunggu aja nanti kalau sudah muncul material, uh, udah sudah fix gitu pak ya material untuk risk gitu kan, itu tinggal tinggal meng mengaplikasikan saja. Yang pasti mengurangi jumlah relay, mengurangi jumlah BTS yang dalam bentuk istilahnya dalam bentuk tower atau dalam bentuk ditaruh-taruh yang kecil-kecil itu pak ya, kayak nah, gitu. Hanya perlu ditempel saja dan mengurangi jumlah energi yang digunakan untuk merile. Jadi menghapus konsep AF ampli, apa, amplify and forward-nya dihapus pada 5G. Hanya dikut saja, dikut and forward. Gitu pak. Baik, kita lanjutkan pertanyaan dari Pak Eko Hati Purwanto. Bagaimana 6G berimbas pada penggunaan autonomous database bagi pribadi dan kelompok dibandingkan 5G? Dan apakah ini akan membentuk society 4.1 atau 5.0 jika ya seperti apa kondisi terkait efisiensi aktivitas kehidupan sehari-hari? Gambaran saya pada dasarnya dengan pertama dengan kelebihan risk tadi yang istilahnya risk tadi kelebihannya dalam mencoba menutupi menjawab tantangan dari 5G yang tadi saya sebutkan. Pada tantangan 5G katakanlah perlu uh, perlu upaya yang besar untuk memperbanyak node maupun AP untuk menjawab BS untuk menjawab, uh, memperbanyak access point banyak relay gitu kan ya. Untuk agar bisa mengcover mengcover uh, apabila operator bermain pada uh, frekuensi milimeter atau submilimeter. Nah, kemudian dengan risk, dengan menggunakan frekuensi yang sama tanpa menggunakan sumber daya, nah, itu lebih bagus dan lebih murah. Gitu. Nah, tujuannya apa? Apabila frekuensinya kita logika secara fisika saja, apabila frekuensinya itu semakin bagus, ya penerimaan semakin bagus, pemadam, istilahnya pemadamannya makin kecil, otomatis real time itu benar-benar mendekati real time. Gitu. Karena kenapa? Pada sekarang ini, meskipun kita bicaranya real time, itu sepersekian ribu detik itu sebenarnya tidak real time. Ya dimaksud real time itu saat sekarang ya saat sekarang gitu. Saat t saat t, bukan saat t tambah delta dikit, delta dikit gitu. Nah, sampai sekarang yang dimaksud dengan delta masih ada toleransi t tambah delta t. Begitu pak. Nah, pada padahal kalau pada kita misalkan mengotonomuskan, contoh misalkan mengotonomuskan vehicle, apalagi menerapkan fanet gitu pak ya. ah itu komunikasi antar mobil kan tidak boleh ada delaynya. Beda sama telepon, kalau telepon ada delay, waduh lagi gangguan, ya agak masalah. Jatuhnya. Kalau kendaraan, masalah alam nanti ada gangguan bisa amburadul nanti. Apalagi kalau pakai vanet, benar-benar nggak ada nggak ada supirnya gitu kan bisa amburadul. Begitu, Pak. Baik. Dari Pak Arianto, bagaimana efek radiasi sinyal yang dipancarkan dari 4G, 5G, 6G? Terima kasih. Untuk radiasi sinyal, karena RIS ini istilahnya tidak membutuhkan sumber daya baru, saya yakin, meskipun belum ada penelitian yang ke arah sana, saya yakin radiasinya sangat kecil. Gitu, karena memang tidak ada istilahnya nggak ada enggak ada penambahan daya pak ya untuk untuk pada saat apa namanya pada untuk merelay untuk istilahnya untuk mengcover sinyal ini atenuasi dari sinyal pengurangan dari daya sinyal itu tidak ada penambahan daya itu saya kira karena apa yang dimaksud dengan itu tadi itu kan masalah penambahan daya aja kan yang menyebabkan ada radiasi dan macam-macam itu gitu pak. Hai dari Pak Gunawan Cahyati lagi, kalau RIS itu dibuat dari komponen pasif konduktor, dari mana bisa ada muncul faktor penguatannya, antena gain atau directivity? Nah, itulah uniknya RIS. Jadi materialnya itu gini, kita mengenal pantulan, Pak ya, gitu. Pantulan kan diharapkan yang mau difokuskan itu adalah pantulan yang sempurna kan. Nah, padahal yang yang terpantul pada pada bidang RIS ada sebuah elemen pada bidang sebuah elemen dari list itu kan tidak hanya pantulan saja, jadi dia harus bisa mengcover bagaimana mengatasi yang terhambur, jadi bisa fokuskan yang terhambur, yang terpantul gitu kan, termasuk yang terbias juga, gitu, itu harus bisa diatasi, ya melalui pengkodingan, ya, jadi pengkodingan benar-benar menggunakan software gitu pak, gitu pak. Baik dari Pak Petrus Kerowe. Saya melihat perangkat RIS adalah perangkat antena dengan beam steering dan untuk perangkat intelijen terletak pada controller RIS. Penjelasannya seperti apa ya Pak? Ya, jadi pada dasarnya memang RIS ini adalah beam steering. Jadi bagaimana mengendalikan mengendalikan sebuah beam forming yang dibentuk, yang diperoleh dari hasil pantulan tadi. Jadi memfokuskan beam forming pada suatu kelompok user kan satu kelas-kelas user tadi pada dasarnya itu terus kemudian untuk nah untuk mengendalikan itu otomatis perlu sebuah kontrol makanya di sini karena kontrol bersifat sekecil kok rasanya agak susah kalau untuk kontrol konvensional misalkan kita pakai PID gitu pak ya kayaknya PID biasanya kan perlu komponen-komponen yang gede gitu kan karena ini komponen-komponen kecil menggunakan ya banyak menggunakan kecerdasan buatan pak. gitu kontrol cerdas lah Baik, selanjutnya gitu. Pak Gunawan Cahyadi lagi. Mengapa RIS menggunakan VET bukannya BJT konvensional? Tolong jelaskan karakteristik dan cara kerja PIN dioda pada RIS ini. Ah, mohon maaf kalau yang itu saya tidak detail sekali, Pak ya, belajar tentang uh, untuk masalah komponen elektronika itu. Saya lebih mempelajari tentang bagaimana mencari performa berdasarkan informasi statistik dari channel. Itu Pak. Mohon maaf, maaf, tapi nanti saya pasti akan mengarah ke sana. Oke, gitu, berikutnya pertanyaannya. CDF yang didapat itu berklasifikasi distribusi analog atau digital? Kalau lihat dari dengan modelnya tadi adalah digital apa namanya? Maaf, itu adalah analog, Pak. Kan dari integral tadi. Kemudian dari situ memang Analog, tapi dengan kalau melihat dari jumlah sigma tadi ya, jumlah sigma, kan ada sigmanya tadi ya, itu jadi kayak diskrit, gitu pak. Nah kebetulan ini saya pakai ada sebuah buku tabel integrasi gitu kan, nah saya pakai itu pak. Cara penyelesaian apa, penyelesaian apa namanya misalkan ini dari 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 integral secara kontinu gitu ya, kemudian saya pakai sampai ketemu pakai jumlah sigma. gitu Gitu, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Haris Ontowiryo. Yang wireless itu dari BTS ke mobile terminal, smartphone tetapi dari BTS ke sentral tetap saja pakai media fiber optik. Ini bukan pertanyaan ya. Berikutnya Pak Gunawan lagi, kok solusi integrasi dia bisa didapatkan fungsi gamma? Bisa Pak, ya itu tadi dari buku itu. Saya lihat di situ. Baik, berikutnya dari Pak Ahmad Rofi untuk apa pemodelan betul yang saya. untuk pemodelan yang terbentuk lebih presisi validasinya didekatkan dengan pendekatan apa? Lebih presisi validasi, saya belum tahu. Maksudnya gimana? Nah Pertanyaan ini. tadi, Pak Ahmad Rofi ini ya, kalau mau di lewat mikrofon silakan Pak. Halo, Pak Novi. Oh, enggak ada. Berarti kita lewat saja. Ini ada komentar nih dari Bu Imelda ini. Ini seperti pengagum nih. Bapak Agung penjelasannya bagus sekali, detail banget. Ini cocok untuk bahan disertasi. Keren, Pak. Terima kasih, Bu Imelda. Kemudian dari Pak Indro Yulianto ini, bagaimana pengaruh kecepatan obyek terhadap keberhasilan kecepatan obyek dari user maksudnya? Eh, Pak Indro barangkali mau menambahkan penjelasan Pak? Mungkin ah, saya bisa nangka Pak, saya sudah bisa oh, nangka. Ya. Jadi oke. jadi Pak, gini. Kendaraannya Pak? Iya, gini gini, jadi gini. Res itu kan elemennya kan banyak Pak ya, gitu kan? Jadi, kita uh, selain dalam pemrograman pemrograman, di apa namanya? Pada pemrograman kontrol diri tadi. Jadi, misalkan opininya bergerak, atau misalkan uh, pada kelas yang uh, pada saat sekarang adalah uh, dia pada posisi pengguna, sebagai pengguna dekat. Nah, terus kemudian uh, dia berbeda menjadi pengguna dua karena dia bergerak, kan? Nah, dia menjadi kelas yang kedua. Nah, itu nanti berpengaruh pada jadi istilahnya elemen-elemen res yang di sini katakanlah namanya namanya apa namanya uh, dia meskipun bergerak dari elemen res dia kan punya keterbatasan gak mungkin dia bergerak mengikuti terus gitu kan enggak nah dia akan dilempar ke elemen-elemen selanjutnya begitu cara kerjanya nah makanya itu uh, saya mau uh, penelitian selanjutnya adalah saya menggunakan res untuk multiple akses karena kenapa karena dengan multiple itu lebih ini kan baru dua, dua, dua kelompok pak ya. Nah kalau multiple n kelompok, nah, nanti saya n kelompok itu mungkin saya menggunakan apa namanya? Saya menggunakan mungkin saya pakai tadi clustering ya untuk membuat kelas-kelas masing-masing kelompok tadi. Nah, itu nanti penyelesaiannya mungkin probabilitasnya mungkin ya ini ini masih masih anon saya gambaran saya pak masih kasar ya. Ya mungkin saya pakai Bayesian nanti rencananya untuk apa untuk masalah probabilitasnya saya melibatkan teori Bayesian. Ini baru anu Pak ya. Masih gambaran saya. Karena bikin persamaan ini juga agak mudah sebenarnya. Cukup kompleks persamaannya gitu kan. Dan hasilnya gini hasilnya kalau meleset sedikit hasilnya. Ini grafiknya enggak seperti ini, Pak. Kan saya buat simulasinya. Begitu, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Dasrianto. Bagaimana teknologi RIS pada jaringan 6G berlaku juga pada wilayah 3T? Apakah juga jaringan 6G bisa dipakai TNI khusus intelijen? Pak berapa persenkah tingkat noise dan akurasinya? Terima kasih. Uh, 3T seluruh 3 t 3G apa 3T Pak ya? 3T itu daerah terluar itu Pak, yang jauh dari keramaian, batas-batas negara. Oh Oh ya 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 justru dengan res ini pak itu diharapkan darah yang kan dia memperluas cakupan ya mungkin resnya bisa ditempel pada mungkin di sana ya dipasang sebuah apa namanya semacam balon darah yang fix gitu di bawahnya ada resnya, ditempelin res itu jadi dia sistemnya kan sebagai pemantul pemantul aja sebenarnya res ini konsep konsepnya ya secara fisiknya hanya dia memantulkan gelombang gelombangnya datang dipantulkan gelombang yang datang dipantulkan, dipantulkan gitu pak cuman dia bisa diatur dipantulkannya nggak ngawur tapi dibantulkannya di steer ke arah kefokuskan pada pengguna gitu pak baik berikutnya dari pak gunawan cahyadi lagi noise itu kan random dan bermacam-macam jenis noise apa yang diambil ya. dari rumusan di riset ini dengan fungsi apa noise itu direpresentasikan dalam rumus-rumus terkait risk ini? Ya, untuk noise saya menggunakan Gaussian function, Pak. Jadi ini adalah sudah umum kalau kita mengestimasi sebuah saluran, kita pakai asumsi saluran mana aja, kita biasanya nulis kita pakai Gaussian function. Jadi dia apa dengan min dengan minnya 0 dan apa namanya? dengan minnya nol dan variannya adalah yang saya kasih simbol tadi. apa namanya? sigma sigma kuadrat tadi. Gitu. Dengan mengasumsikan bentuknya adalah bentuk noise-nya adalah uh, fungsi Gaussian. Gitu, Pak. Baik. Uh, dari Pak atau Bu Rosiana nih. Uh, izin bertanya Pak, simulasi teknologi RIS pada Gina menggunakan software apa? Uh, saya hanya pakai MATLAB. Karena saya pandang MATLAB ini lebih, uh, saya bisa menggunakan MATLAB lebih fleksibel. Karena untuk saya bisa mengkoding mode-mode uh, persamaan gitu kan. Kemudian saya bisa mencoba-coba gitu kan misalkan saya coba rumus saya saya masukkan gini ternyata kok salah ya gitu kan kita cari lagi turun lagi dapat saya masukkan lagi kayak gitu Pak Baik Tolong dijelaskan artifisis ortogonal pada noma dan res ini Baik ortogonal tadi masalah frekuensi tadi Pak kan ortogonal ortogonal itu di OMA Jadi pembagian secara ortogonal kan OMA itu sebenarnya OFD MA, gitu kan. Nah, dia pembagian jadi untuk seo, sebuah kelompok user dia menggunakan bandwidth tertentu dengan energinya yang sama. Itu. Nah, karena dia pembagiannya kan vertikal gini tadi kan, makanya disebut sebagai ortogonal. Nah, sedangkan kalau pada 5G dia non ortogonal. Kita lihat tadi profil mungkin uh, bisa dilihat di sini ya tadi profilnya tadi kan ada. Nah, ini ini bukan risk. Artinya hmm, ortogonal dan tidak ortogonal itu masih pada tahapan noma dan oma. Seperti ini, Pak. Nah, ini kan ortogonal. Kita lihat. Untuk user 1, user 2 gitu ya. Tegak lurus. Sedangkan kalau pada noma seperti ini. Satu provinsi digunakan dibagi-bagi. User 1, user 2 gitu kan. Seperti itu, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Petrus Gerwe. maaf, Pak. Maaf, Pak. Oh ya, oh ya, silakan Pak. Maksud ya. saya itu Pak prinsip ortogonalitinya Pak, bukankah itu diambil dari art, uh, uh, artifisis signal, di cross dengan yeah. noise-nya hasilnya mesti nol Pak, begitu bukan? Kalau yang Bapak terangi itu saya sudah ngerti OFDMA NOMA. tapi yang saya lebih tekankan ah, ah, ah. apakah ortogonalitinya artinya ke itu situ, Pak. Jadi, signal noise yang hmm. dibuat tegak lurus terhadap signal information yang akan mengalir pada saluran 6G ini. Iya, yeah. bukannya begitu, Pak. Betul, betul kan, Pak? Sehingga nanti, yeah, kalau di-cross, kalau di-cross, ya tidak menghasilkan apa-apa, sehingga sinyalnya tetap lurus jalan. Begitu, iya, yeah. bukannya itu syaratnya begitu Pak arti <laughs> ya, betul krisisnya. betul itu tapi secara teoritis Pak dalam praktiknya noise itu nggak bisa dihilangin makanya betul. selalu saya betul <laughs> makanya itu nanti Bapak akalin dari codingnya lah dari peletakan mungkin apa PTS-nya atau apa saya nggak tahu yang lagi Bapak studi itu di bidang apanya untuk dapat maksud saya buat dapat orthogonality-nya itu gimana gitu Pak ya jadi gini Studi yang saya lakukan adalah saya membuat kode, men mencoba mengkoding e menerapkan risk pada NOMA dengan menggunakan e informasi statistik. Jadi menggunakan C CSI, ya. Jadi channel statistik informasi dari channel, gitu pak. Termasuk di dalamnya ada tenuasi ada gangguan, ada interferensi. Iya. Oh begitu. Oke. Okay. Jadi Tahu saya belum boleh... belum belum. Memang pernyataan risk yang banyak banyak di dunia belum mengarah pada uh, layer fisik ya sebenarnya belum belum mengarah pada sana. oh belum gitu. ya pak ya baik belum. kalau gitu oke okay. ya, um, pak kalau boleh saya mundur sedikit pak ya ke ya. efisiensi yang tadi pertanyaan pertama saya itu itu maksudnya hmm. kalau si regulator menyediakan bandwidth sekian gigahertz atau megahertz dengan 6 G ini hmm. berapa persen yang benar-benar kepake untuk membawa data pak jadi berapa BPS per megahertz itu jawabannya yang saya minta, Pak. Oh Sehingga ya. Sehingga kalau kini... kalau nanti Bapak bandingkan di dalam apa studi Bapak BPS per megahertz hmm. si 6G lebih besar dari si 5G maka akan terlihat itu pengaruh risk Anda itu dengan sinomatnya Bukannya begitu, Pak? Ya. Sebagai kesimpulan ya, Pak. akhir dari Bapak okay, okay. punya studi, betul nggak? Ya. Jadi. Betul. Jadi si para apa pengguna itu tahu persis oh kalau saya sediakan sekian megahertz ternyata sangat-sangat uh, efisien jauh lebih efisien dipakai apa g dengan 5G begitu pak bukannya begitu pak ya Iya pak ya seperti diketahui pak ya boleh saja pak ya seperti diketahui salah ya. satu untuk menyatakan efisiensi dari suatu apa namanya gelombang jadi suatu sinyal ya. Entah itu sinyal dalam bentuk apa namanya? line maupun wireless apa namanya? wireless Pak ya. Gitu kan? Pakai wire atau wireless gitu kan. Nah, mm -hmm. itu kan dinyatakan dalam to SNR. SNR. Kalau wireless SINR. r Iya, gitu yeah, kan. Betul. Nah, di sini yang dimaksud ro ini adalah SNR, Pak. <laughs> mm. ini Pak, Bentar. Nah, ini 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 SNR ini sebenarnya SNR. Oh, ini S SINR iya, iya. ini. Oke, oke. Ini dengan SINR. Gimana ini kan ini tadi kan sudah bilang ini adalah sinyal yang di, diterima. Kemudian bawahnya ini meliputi interferensi, kemudian Semua. interferensi dan noise, ya. Yeah. Ya, semuanya ya. Jadi berarti uh, ya. Yeah, iya, iya. Okay. Jadi si pembilang dengan penyebut pembilangnya net, sedangkan penyebutnya yang totalnya semuanya itu ya, Pak ya. Betul, Pak. Betul. Ya, oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, thank you Pak, thank you. Ya Pak, sama -sama. Baik, terima kasih. Ini dari Pak Petrus tadi. Pak boleh di share jurnal penelitian Bapak nih yang minta jurnalnya ini Pak. Ya, tapi kalau sudah publish ya Pak ya. Saya masih share kalau sudah publish Pak. <laughs> Oke, berikutnya Pak. Pak Haris, untuk video grafik sebelum kesimpulan itu kan dari rumus analitik yang dikembangkan atau ya. dari hasil real pengukuran ini dari analitik pak bukan pengukuran kebetulan saya bandingkannya sama jurnal-jurnal uh, sebelumnya yang pakai noma jadi saya, ini 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 tadi kan saya yang apa namanya ya grafik ini pak ya ini kan saya tulis ini yang pakai noma aja kemudian yang pakai risk noma yang merah ini pakai noma ini adalah auto probability dengan menggunakan noma dengan yang hijau, biru, sama hitam ini adalah pakai risk. dengan uh, jumlah elemennya masing-masing. Yang hijau elemennya cuma satu, uh, kemudian yang merah, eh, yang biru elemennya saya coba 10, kemudian ini 100. Saya coba lagi, saya kasih 500. Wah, jauh sama di sini, Pak. Gitu. Makin kecil waktu probability-nya. Begitu, Pak. Dan ini ada acuannya. Saya uh, apa namanya? Ada salah satu paper ya. Uh, sama persis hasilnya yang untuk noma gitu karena memang saya memang mencoba mengandung apa namanya dari paper dia ini saya coba plot grafnya kan gitu kan sama persis gitu jadi saya bandingkan oh pakai noma gini pakai res noma ternyata lebih bagus gitu pak baik eh, apa saja sifat-sifat penting dari fungsi gamma mana saja yang diimplementasikan di res ya kembali lagi ke persamanya ya Nah. yang utama Pak ya. Jadi ini kebetulan gamma untuk noma. Jadi PDF untuk untuk maaf untuk noma ya. Uh, makanya dia akan per channel dia. Ini HK ini untuk per setiap channel, Hk, gitu kan, ya. setiap fading channel, setiap saluran. Nah, di mana di sini, kalau pada pada fungsi ini pak ya, pada CDF ini ya, nah, ini, ini hasil integral dari sini. Pada CDF ini, MK ini ini menyatakan uh, parameter untuk shape, shape itu bentuk, jadi dia yang membentuk. Karena kita kan mainan adalah di fungsi bell function, jadi terutama di uh, MK ini mem memberikan sebagai parameter pembentuk fungsi bentuk grafiknya, sedangkan yang ini, MKDK, kemudian pangkat ini, 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 pangkatnya adalah pangkat part loss. Ya, dibagi dengan satu, dikurangi dengan uh, apa namanya eta ini, ya, eta ini adalah, adalah estimasi error, gitu kan? Nah, ini adalah sebagai uh, menyatakan, untuk menyatakan ini, apa namanya, ada bentuk, ada skala. Jadi fungsi gamma kan pada dasarnya ada bentuk dan ada skala. Nah, ini adalah dari shape, bentuk, bentuk dan ini adalah scale. Begitu, Pak? Halo. Halo, halo. Maaf, ini tadi ada motor lewat, nih saya mute saya lupa <laughs> ini unmute-nya ini. Berikutnya dari ya, Pak Tiko ya. Bagaimana metode penentuan lokasi penempatan res? eh uh, saya kira sama persis kayak misalkan kita cari lokasi ini kalau misalkan uh, dulu saya pernah uh, terjun juga di apa namanya di cari lokasi tower pak ya cari lokasi untuk stasiun untuk relay-relay gitu kan sama kita ada survei radio istilahnya yang pasti yang 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 digunakan adalah parameter part loss pak yang biasanya dipakai seperti itu gitu jadi part loss yang dipakai. oh part lossnya apa namanya kan karena dia ada kebutuhan eh, berdasarkan jarak dari dari relay yang terdekat biasanya gitu ya sama nanti untuk relay ada relay yang terdekat gitu pak baik berikutnya dari Pak Koirul Mutamam lebih besar mana kos yang dikeluarkan dalam membangun infrastruktur 5G dengan 6G pak yang nantinya berpengaruh terhadap pengguna jaringan 6G tersebut ya sekali lagi saya utarakan bahwa uh, untuk jalur 6G ini pada dasarnya adalah peran pokoknya adalah mereduksi energi yang dimiliki masih dimiliki oleh jaringan 5G. Di mana pada 5G pasti ada proses amplify AF dan DF. Nah, untuk 6G dengan adanya RIS diharapkan menghilangkan uh, parameter AF tadi. Untuk AF pasti perlu sumber daya karena dia namanya aja dia harus memompa daya kan otomatis butuh listrik ya kalau misalkan sumber daya pakai listrik atau butuh ya tetap aja listrik misalkan pakai diesel tetap aja listrik juga gitu kan seperti itu pak nah dengan ris itu dilangkan nah kira-kira bisa dibayangkan kalau dengan ris bisa dilangkan terus kemudian hanya ditempel-tempel di gedung aja gitu kan uh, saya kira lebih murah begitu pak memang tujuannya ya Wah harus lebih murah gitu. Baik eh, Pak Gunawan Cahyadi lagi ini. Error jenis apa yang diperhitungkan? Error jenis apa yang diperhitungkan? Nah gini. Jadi saya menggunakan error ini ya. Tadi kan saya tadi eh, apa namanya? Berdasarkan. Jadi gini. Setiap saluran itu saya pakai eh, pakai. Kita nggak bisa memastikan sebuah error jadi seperti di sini, Pak Maaf, Pak Ya ini. Pak, maksud saya tuh Pak, error kan nah, ada ini. klasifikasinya Pak, ada detected error sama undetected hmm. error. Nol jadi satu, ya. satu jadi nol, ya Pak ya, kalau di digital. Ya. Nah, yang di studi Bapak ini yang Bapak fokuskan lebih ke arah mana, Pak? Jenis errornya, Pak. Apakah yang berhasil Jadi, dideteksi atau yang tidak di, berhasil dideteksi? Karena kan Bapak mau menghasilkan efisiensi yang tinggi ini. Itu, Pak, maksud betul, saya. Betul, Pak. Jadi pada saya saya tidak memilahkan error itu apakah undetected atau detected error, gitu kan. Saya hanya bilang ah, error error saja. Jadi saya asumsi saja ini, Pak. Jadi misalkan apa namanya ini ya channel ya channel pada channel ke itu sama dengan rata-rata channel K ditambah dengan error. Gitu kan? Nah, Gimana errornya ini ya? Ini juga berdiri sendiri, gitu kan? Kalau pada perkenya nanti di, 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 apa namanya error ini disebabkan oleh kebanyakan kalau di persamaan saya kebanyakan oleh faktor jarak dan path loss. Ya, jadi jarak jarak user maupun jarak race terhadap apa namanya terhadap PS dan path loss-nya gitu dan ini saya bikin sama ini pakai saya asumsikan sebagai Gaussian function juga gitu kan dengan apa namanya varian dari errornya adalah ini pak eta sorry sigma sigma kuadrat ini ini saya kira memang varian error gitu ya jadi saya tidak istilahnya tidak memilah apakah dia errornya adalah error detected atau error non detected error gitu pak Ya, mungkin bisa untuk penelitian lebih lanjut nggak apa-apa, lebih bagus, Pak. Iya, lebih... Pak. Oke. Okay. Bapak dari tadi banyak pakai Gaussian function ya, Pak ya. Itu apakah untuk simplifikasi eh apa? Mas masa studi Bapak atau memang tuh beneran dari alam didapat Gaussian function, Pak? Sebab belakangan di statistik itu hmm. untuk untuk mendapatkan Gaussian function masih mesti apa dibuktikan lagi, Pak saya usul kalau bisa bapak ya, pak. tambahkan dengan itu Kolmogorov normal, iya 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 untuk lebih itu meyakinkan ya bahwa apa CDF PDF Anda error noise itu semua Gaussian function pak sebab kalau bapak cuma ambil asumsi asumsi Gaussian kenyataannya nanti di lapangan bukan Gaussian berdistribusi lain ya entah dia itu Uh, apa wasong atau yang lainnya itu kan ya. jadi jadi mau pak Iya pak bagaimana ya. saya mau minta uh, apa uh, itu klarifikasi dari bapak begitu Gini, pak saya gaussian itu hanya pada noise dan error saja ya kan kalau saya menggunakan, kalau saya misalkan uh, saya memakai asumsi jahat, apa namanya bahwa saluran setiap saluran itu pakai uh, pakai na ke m ya jadi saya pakai pakai asumsi adalah naga gami m jadi saya nggak pakai relay kalau saya pakai relay saya pasti pakai gaussian pakai hmm. gaussian juga karena memang kalau relay memang anunya gaussian dan itu memang kelemahan kalau kita pakai relay susah sekali untuk di eh, apa namanya kalau diterapkan gitu pak ya Sekarang hmm. kalau diterapkan dia lebih teoritis gitu kan ya memang dia memang untuk analisis pada uh, apa namanya gelombang yang istilahnya uh, endless ya jadi nggak uh, no loss lah ya. Nah, kemudian saya makanya pakai pakai naka gami. di mana? Sebenarnya ini, Pak. Bentar ya. Jadi gaussian Bapak banyak pakai sebagai asumsi ya, Pak ya. Kalau Untuk error kalau saja, Pak. Error dan noise. Kalau hmm. dalam untuk, untuk hanya masing-masing yang berlaku di risk sendiri tidak sama sekali saya pakai pakai Gaussian. Jadi hmm. saya pakai gini saya pakai estimasi gini. nilai harapan, nilai harapan untuk masing-masing jadi misalkan A, varian dari nilai harapan dari misalkan varian dari H gitu ya. Itu hmm. untuk untuk masing tapi tidak untuk untuk satu 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 saluran Pak ya. tapi untuk saya untuk keseluruhan risk saya misalkan X. Jadi saya memperoleh nilai M ini, ini sebenarnya penjabaran materinya cukup banyak. Hmm. Gitu kan. Ya. Cuman ini saya singkat saja langsung saya tulis hasilnya gitu Pak. Oh, oke. Okay. Moga kalau hasil akhirnya ya, hasil Betul. akhirnya ya. Iya, ini Pak sebenarnya yang, hmm. yang ini bukan dari Gaussian ini, itu jadi hmm. saya misalkan uh, saya saya definisikan ini beta ini adalah sebagai large scale of channel gitu kan, jadi hmm. apa namanya large scale of channel gitu kan. Hmm. Jadi saya, uh, saya jadikan fungsi seperti ini. Ini, ini hasil hasil akhir aja, hmm. gitu pak. Okay. Termasuk dalam penentuan variannya juga, varian ini juga uh, juga tersendiri, pak. Hmm begitu pak, ya, kita okay. bisa diskusi lebih atau jafri gitu kan untuk lebih, iya iya ya, baik dah, karena fungsinya terlalu banyak nanti nggak cukup, iya <laughs> justru itu makanya saya pengen tahu kok diambilnya gaussian terus gitu pak, iya <laughs> jadi gaussian ya. itu saya hanya hanya pakai untuk noise dan dan apa namanya error saja, hmm. karena ya untuk penelitian ke arah noise noise sendiri atau error itu kan ya apa namanya ya. Noise, saya paling gampang lah dianggap aja error dan noise itu distribusinya Gaussian gitu hmm. kayak gitu pak. Tapi kalau untuk untuk rumusnya sendiri saya tidak. Makanya bisa peroleh rumus ini rumus yang ini ed, apa delta satu ini ya. Kemudian dalam 1 hmm. gitu pak ya. Nah, hmm. Ini ini sebenarnya penjabarannya cukup banyak pak. Hmm. Begitu, Tapi sudah mas. disetujui oleh para promotornya ya pak ya sudah ya. Iya kalau dari dari promotor sudah oke. Okay bahkan ya dari produk ini tak transaction gitu oke baik mudah-mudahan bisa lantas pak attribute transaction <laughs> ini ya mudah-mudahan pak eh, segera ya, baik. terima kasih pak Edi. ya 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 terima ya, kasih ya, pak. pak Gunawan e, pertanyaan berikutnya Pak Gunawan juga tapi Pak Gunawan Siregar kalau yang bertanya ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah ada risk yang dipasang di BTS Control Cubicle atau board? Uh, saya belum tahu nih pak. Oh. Oke, okay, ini lanjutannya uh, lagi. Ini soalnya pertanyaan yang bertanya orang instrumen ini, pak. Oh iya pak. Dua, apakah BTS ground punya jalur sendiri? Apakah BTS ground bisa dikombin dengan building ground untuk kasus rooftop BTS? Terima kasih. Oh ya, yang dimaksud ground bawah tanah pak ya? Tadi kan saya uh, ini ground kan. ini pak BTS ground ini ya. ground ground grounding. Oh grounding, oh grounding. Ya, ya pentanahan. Ya, kalau untuk res kan saya bilang tadi res ini uh, kalau secara fisikal kan dia komponennya kan. Uh, ringkas pak ya gitu kan dan dia dipakai baterai cuman pakai baterai gitu kan saya kira kalau nge ground kan pak baterai gimana ya gitu kan dia paling hanya kabel belajar dari kabel ini, dari itu kemudian ditaruh di temboknya gitu kan sudah jadi ground gitu asal bangunannya memang sudah terground gitu. saya kira gitu aja pak kalau untuk untuk pemasangan di anda ya gitu Baik, karena diharapkan ya. kan bisa ditampal di mana-mana boleh komen pak gunawan pak ya itu ya, silakan. Ya, Pak. Sebenarnya bukan untuk turis, untuk umum, Pak. Jadi ada kasus BTS-nya punya salah satu provider itu digabung ke ground-nya building dan pemilik building berkeberatan gitu loh, Pak. Oh iya, betul, Pak. Ini ini kita bicara BTS, Pak ya. BTS apa untuk untuk yang umum yang sekarang ada ya, Pak. Umum. Ya? Betul, betul, Pak. Ya memang, Pak. Ground-nya untuk BTS itu beda sama rumah, Pak. Sama atau sama bangunan BTS itu yang saya tahu gronya ya saya kan pernah main di BTS juga ya itu sistem pemasangan gronya itu tersendiri jadi mulai ada satu BTS ada pagarnya semuanya ya itu ada apa namanya untuk sistem groundingnya itu tersendiri pak jadi semua hampir semuanya digronkan jadi mulai dari towernya bahkan pagarnya semuanya digronkan gitu ada shelter shelternya juga digronkan. Nah, Mungkin ini, supaya jadi lebih ini, murah, Pak. Mungkin di supaya jadi building, lebih, lebih murah, lebih ini murah. bukan yang BTS berdiri sendiri, BTS yang di atas rooftop building itu Oh, itu di atas rooftop itu, Pak. ya, iya, Pak. Pak. Kalau di atas, di atas rooftop berkeberatan gitu, iya, wajar, Pak. <laughs> wajar, Pak, kalau berkeberatan harusnya dipakai ground sendiri gitu. Jadi tarik kabel gitu kan sampai ke bawah, bikin ground sendiri, Pak. Kalau jadi rooftop. Oh, sampai jadi kasus juga itu, Pak. Kasus komersial. Karena ternyata tidak betul. ada di kontrak. Pinginnya hemat itu, apa namanya, oratornya. Oratornya ingin enggak. hemat. <laughs> enggak boleh harusnya. Enggak boleh, harus harus tanam sendiri. Pengen hemat dan dapat untung lebih banyak, Pak. Nah, dari harga proyek. Betul. Pro, ya. betul. <laughs> <laughs> Oke, okay, baik. baik. Terima kasih, Pak. Berikutnya dari Pak Mur Bantan nih. Berapa jarak jangkauan pantulan res? Untuk jarak jangkauan pantulan res seperti apa namanya? Jadi gini, itu sangat dipengaruhi pada kondisi dari propagasi yang di, di sekitar propagasinya pak ya. Jadi dia dia ada hambatan apa ada banyak obstacle apa tidak gitu kan. Kalau misalkan banyak obstacle otomatis harus banyak juga res yang ditempel yang harus dipasangkan. Jadi misalkan pada gedung-gedung di hotel-hotel lah, hotel-hotel yang yang di kota padat gitu pak ya. Nah, itu kan otomatis ada obstacle banyak, kemudian bisa terjadi fenomena multipart gitu kan. Ya ini juga mengganggu juga ya multipart itu penyebab salah penyebab interferensi kan gitu kan. Nah itu tadi kalau dengan restomatis harus harus apa namanya saling dipantulkan, gitu pak. Harus cukup harus cukup rapat gitu kan pemasangan uh, risnya begitu pak. Tapi karena resi ini cukup murah, ya, ya nantinya diharapkan memang cukup murah ini gitu, ya, dengan dengan logika logika yang ada sekarang, resi itu harusnya jauh di bawah uh, kalau misalkan kita pakai stasiun relay, stasiun stasiun relay gitu, gitu pak. Baik, berikutnya dari Pak Ferry ini ada tiga pertanyaan. Satu, Pak di halaman tujuh bapak ada istilah lompatan kuantum. Itu ya. maknanya apa ya Pak? halaman 7. Terbayar. Ya? ya, oh ini tadi ya. Eh. Mana tadi? Halaman 7 ini 13. Oh, 13 Pak ya. Ini ya. Halaman 7, Pak. Ke atas lagi, ke atas lagi. Nah. Ah, ya. Adakah lompatan kuantum nih yang ditanyakan? Ini katanya ada ya, lompatan. Ya. Ya, sebenarnya artinya bukan lompatan kuatum kita masuk mekanika kuatum bukan Pak ya. Sebenarnya apapun di sini kita kan kita bicara kan masalah gelombang gitu Masalah fisika gelombang kan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan peningkatan ini sebenarnya pada padanya adalah hanya peningkatan kapasitas. Nah, kapasitas inilah yang nanti ini lagi saya olah rumusnya gitu kan. Lagi saya coba untuk turunkan gitu kan. Jadi apa namanya ekspresi matematikalnya ya pakai ergodic capacity, gitu pak. Diharapkan jadi satu saluran satu saluran nanti itu memuat jauh lebih banyak daripada kalau menggunakan 5 G konvensional, gitu pak. Baik pertanyaan nomor dua, apakah res bisa dipakai untuk frekuensi komunikasi terestrial VHF, VHF low band, VHF high band dan UHF? Bagaimana? Juga untuk high frekuensi. Kalau di high frekuensi kan watt-nya bisa sampai 1 kW antena yang sekarang. Hmm. Ya memang pada dasarnya RIS ini yang pasti RIS menutup pelemahan, mencoba menjawab tantangan dari 5G, jaluran komunikasi 5G. Nah, di mana pada 5G salah satunya adalah berusaha untuk bandwidth nya itu gede, gitu kan? Pada orde milimeter, gitu kan? Pada milimeter gelombang milimeter, gitu kan? Memang mencoba, istilahnya kalau mencoba menerapkan 5 G dengan menggunakan apa namanya? Dengan menggunakan gelombang frekuensi high frekuensi tadi, maka diperlukan penyebaran, penyebaran, istilahnya penyebaran node-node yang lebih banyak, dan ini pasti akan butuh biaya yang banyak justru lima eh, uh, ini dengan menggunakan res ini maka bisa mereduksi tadi mereduksi harus bangun dengan apa namanya harus bangun dengan dengan apa namanya sumber energi sendiri sendiri kayak gitu nah, dengan race yang lebih murah bisa banyak tapi kan biayanya lebih murah sehingga bisa mengcover uh, istilahnya uh, peningkatan istilahnya peningkatan ke kalau apa namanya high frekuensi tadi. Kalau gitu, yang ditanya pak. ini frekuensi radio bagaimana nih Pak? Ini kan frekuensi VHF. Nah, nah, ya. Ya, pada dasarnya sebentar. Kita kita bicaranya sekarang adalah pada kita bermain pada profesi radio Pak ya, Profesi radio termasuk katakanlah misalkan eh, apa untuk internet, jaringan internet Pak ya. Kalau untuk eh, profesi UHF, VHF gitu kan? saya belum istilahnya kita belum meneliti sampai ke sana pak. Baik. Dengan murah sebagaimana. Gitu. Oke. Pertanyaan nomor tiga, Pak, kalau propagasi untuk di 5 G berapa fit marginnya? Terima kasih. Hmm. propagasi di 5 G. lima nah, 5 G kalau ini berapa fading margin? Ah, uh. Saya kurang tahu pak, mohon maaf. <laughs> Oke, okay, berikutnya dari Pak Haris Ontawirjo. Pada TCP/IP protokol stack 4G, 5G, 6G ini menduduki lapisan data link dan physical. Kalau di protokol IEEE 802.11 ada MAC, Medium Access Control Protocol. Di mana tercermin network access protokol dari 6G ini pada rumus yang bapak kembangkan itu? Baik. Uh, pak, saya masih mengembangkan ini untuk dua user pak ya, dua, dua kelompok user ya. Jadi uh, saya saya cuma mengelaskan dua user. Saya akan bisa bicara itu kalau sudah menemukan untuk multiple user pak, gitu. Karena multiple user terus kemudian uh, seperti diketahui uh, massive massive mimo tadi yang dimasuk bapak tadi kan masih mimo ya. Ya nah, untuk yang pada 5G nah, itu kan untuk multiple user pak, begitu. Jadi saya belum bisa belum bisa menjawab ke arah sana gitu. Baik, berikutnya dari temen nih Pak Pak Basuki Setiawitoto. nih Untuk network security apa ada improvement pada jaringan 6G ini Pak? Beberapa. Jadi gini aspek krisi pada jaringan RIS, ya risk edit normal lah saya bilang ya. Ah itu sudah ada salah satu uh, jurnal di Atapeli juga yang bicara masalah aspek kreatif, tetapi cuman satu user, gitu. Nah ini bisa dikembangkan nanti. Coba dua user nanti multi user kayak gitu. Karena memang kita istilahnya penelitian res ini kita masih rata-rata masih pada tahap kita di pak menggunakan CSI, begitu pak. Hey, Yang gimana? pasti hasilnya untuk saya itu hasilnya lebih bagus. Jadi bisa memerduksi error pak kita. Gitu. Oke. Okay. Berikutnya dari Pak Aris Ontowiryo. Untuk memudahkan pemahaman suatu protokol, biasanya dipakai model finite automata. Apakah ada model finite state machine atau cellular automata protokol 4G, 5G, 6G ini, Pak? Uh, ini untuk, untuk pemrograman pem itu ya, pemrograman. Jadi pemrograman untuk uh, diikut tadi ya. Karena saya kebetulan sekarang ini Scope-nya saya tidak membahas itu ya, jadi kebetulan saya juga belum mengotak-atik ke situ pak ya. Jadi mohon maaf saya belum bisa menjawab. Gitu. Berikutnya tentang RIS, intelligent controller arsitektur apa yang digunakan? Soalnya saya itu membayangkan di neurokontrol, fuzzy kontrol atau neurovasi kontrol. Jadi arsitekturnya apa ini pak untuk kontrol sistemnya? Untuk monitor itu untuk untuk apa namanya arsitektur pada anu pak ya untuk pemrograman kontrolernya ya 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 hanya gitu eh uh, pak ini tugasnya <laughs> ini yang bisa ini bukan penelitian lebih lanjut pak menggunakan arsitektur, apa namanya menggunakan uh, apa namanya kontrol uh, cerdas mana yang metode apa yang nanti bisa dipakai gitu kan ya. nah ini pengalaman lebih lanjut pak Baik, berikutnya 4G, 5G, dan 6G itu physical address atau cuma bertumpu pada IP address saja? Yang pasti ini adalah masalah physical, Pak. Jadi bukan untuk IP ya. Ini IP kan terlalu anu ya. Maksudnya istilahnya penggunaan. Masalah IP itu adalah masalah untuk penggunaan jaringan ini. Jadi kita yang kita bahas sekarang ini adalah network network secara secara overall gitu Pak ya. Kalau pakai nomai itu Pak gini, pakai tris itu seperti ini kayak gitu perkumannya. Jadi belum sampai pada kita harus sampai detail ke sampai IP. Itu kan sebenarnya kalau udah IP kan hanya masalah apa ya, penggunaan dari jaringan ini kan Pak ya. Gitu. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi lagi aplikasi-aplikasi signifikan apa saja yang benar-benar comply dengan 6G yang pantas dikembangkan di negara berkembang seperti NKRI ini? Ya, kalau sampai saat ini saya untuk meneliti masalah performa dari risk, ya baik nanti untuk outage-nya optik sudah, kemudian juga er kapasitinya sebenarnya formulanya sudah ketemu juga, gitu kan? Dan sudah saya simulasikan juga hasilnya bagus, cuman saya belum tulis-tulis. Terus kemudian untuk apa namanya as, 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 aspeknya itu saya kira pak untuk masalah penelitian yang mas, yang berkenan dengan performansi saya hanya pakai matlab gitu saya kira nanti untuk misalkan saya masuk pada uh, pengontrolan ya nanti saya coba untuk pakai terserah nanti bisa bisa pakai c plus plus gitu kan atau mungkin saya banget pakai python gitu kan Seperti itu pak baik berikutnya dari pak, pak rian maaf pak maaf pak ya pak Uh, itu kan NKRI kita mencanangkan 10 strategi ya Pak ya, yang pembangunan uh, salah satu ketahanan nah, iya. pangan. segala Maksud saya 6G ini bisa berperan di mana Pak kalau mau diterapkan di NKRI? Bapak oh, udah betul. punya bayangan belum? iya Bukan toolsnya ya. Pak yang saya minta. -tanya. Oh iya Terima iya. Terima kasih. Uh, iya Pak, mohon maaf salah paham. <laughs> Uh, jadi kalau misalnya untuk pengembangan ya pengembang kira-kira nanti bisa diimplementasikan di mana ya di yang pasti uh, pada dasarnya terus ini hanya untuk memper istilahnya mempertajam manfaat dari teknologi 5G. Ya, sehingga muncul nanti dan ya, dinamakan dengan teknologi 6G artinya di luar 5G gitu ya. Seperti itu. Nah, seperti misalkan jaringan internet untuk daerah-daerah terluar gitu kan. Mungkin secara ekonomis, operator itu uh, ngitung juga, karena operator kan pasti ngitung. Ah, saya pasang di sini covernya sekian, berapa sih yang user yang bisa saya cover kayak gitu, karena mereka kan juga berhitung kayak gitu, berhitung sisi ekonomisnya. Nah, kebetulan kami saya dengan menggunakan RIS, cari aja bangunan paling tinggi di mana ya gitu kan. Nah, nanti ini gambaran saya, Pak. Ya, jadi nanti bisa dipantul pantulkan gitu loh, Pak, tanpa menggunakan sumber daya lagi. Saya tahu karena... Nah, operator itu kalau bangun misalkan BTS di daerah terluar karena saya pernah bangun di Rote Pak gitu kan di mana tidak ada listrik sama sekali gitu ya sehingga harus ngecas jadi sumber dayanya pakai diesel di mana 8 jam sekali harus cas untuk cas maintenance dan sebagainya itu operator kan nyewa apa outsort dari luar gitu kan untuk melakukan seperti itu nah itu kosnya juga cukup tinggi seperti itu pak makanya kadang mereka bangun bangun apa namanya sumber daya sendiri pakai jancat sendiri gitu kan yang fix tidak ada listrik jajanya bukan anak apa namanya bukan keliling gitu ya nah dia pakai nyewa orang untuk beli bahan bakar kayak gitu untuk gensetnya dia nah itu yang saya yakin itu pertimbangan ekonomi dari operator tapi dengan menggunakan ini saya kira nantinya akan lebih baik lah gitu kan karena operator pasti berpikir secara ekonomis kan apapun operator pasti berpikir secara ekonomis saya yang lebih ekonomis saya pasti saya pasti kan bisa menjangkau daerah terluar pak gitu pak baik berikutnya dari Pak Rian Halo. Matius BBPT ada tiga pertanyaan yang pertama pada tipe atau jenis UCAV apa teknologi RIS ini banyak dipakai Ya untuk uh, UKF ya. ya, apa istilahnya? Ya, betul, ya? Un betul. Apa, unmanned Vehicle pak ya, Unmanned ya. Untuk unmanned vehicle, saya kira sementara ini unmanned vehicle mungkin terhadap masalah istilahnya uh, sinyal yang dikirim dari apa namanya dari pengendali pak ya, dari pengendali terhadap uh, objeknya, objek vehicle-nya. Ya itu kan kadang-kadang terbatas masalah coverage kan. Nah ada satu paper sama dia ya, pakai UAP dengan menggunakan race. Ini masih meskipun ya sama sama seperti ini dia ya, masih dalam apa? performa saja gitu kan. menganalisis performanya dan ternyata covernya lebih luas. Gitu hasilnya. Jadi eh, mungkin bisa dicari Pak paper-nya Pak. <tuh> gitu. Baik. Gitu, Pak. Ya. Nomor dua, negara produsen Yukaf mana saja yang sudah menerapkan teknologi RIS tersebut? Eh, uh, teknologi RIS yang pasti ini kan masih belum diterapkan secara benar. Ini kan ada pun alatnya masih prototipe ya, gitu kan. Tadi kan sesuai dengan uh. apa namanya ada perusahaan yang bikin prototipnya gitu kan. Nah, jadi belum saya belum bisa bilang uh, belum bisa bicara negara mana gitu kan bikin gitu ya. Kan. Yang pasti eh, gambarannya terus itu bisa ditaruh di kalau misalkan pakai UCAF gitu kan, ada balon udara atau kalau untuk kepentingan militer gitu kan saya kira balon biasanya pakai balon udara itu dia bisa di, di cover atau pakai pesawat apa namanya semacam semacam Hawkeye itu pak ya itu E gitu kan kalau punya Amerika itu kan ya, mungkin tempel badan di situ akan ditempel di badan pesawat gitu race jadi bisa menjangkau kayak gitu. Pertanyaan nomor tiga, bagaimana pengaruh jamming sistem? Ah, uh, seperti yang saya uh, apa namanya uh, apa tadi, ya masih dengan jamming. Jamming kan pengganggu sebenarnya, Pak ya. Saya anggap sebagai jamming itu adalah sebagai eavesdropper lah. Saya umpamakan seperti eavesdropper lah, penyusup dia. Ya. Gitu. Nah, penelitian yang ada satu paper, uh, risk menggunakan Redis ya dengan untuk satu user dengan kemudian ada satu uh, satu if e gitu kan dan ternyata hasilnya Redis dengan ada if e ini masih lebih bagus gitu Pak ya oke okay. berikutnya dari Pak Hildi Yansa. bagaimana kemungkinan penggunaan Redis untuk industri khususnya untuk remote monitoring atau proses kontrol jarak jauh um, kalau misalkan kontrol jarak jauh misalkan kita nggak menggunakan teknologi IoT Pak ya. Kan tujuannya hari ini pada dasarnya kan untuk yang bermain di wireless kan. Gitu. Karena misalkan pakai teknologi IoT IoT internet yang pakai wireless. Saya kira bisa di Termasuk dia misalkan kontrol misalkan oh, ada, kemarin ada kontrol kereta gitu ya. Nah, mungkin masuk pertanyaan masuk terowongan gitu kan. Nah, itu nanti terus bisa dipasang di sepanjang terowongan itu Pak. Begitu Pak. Berikutnya dari Pak Hamonangan Sitompul. 6G VS internet dari konstelasi satelit di low earth orbit seperti Starlink dari SpaceX, apa ada keunggulan mendevelop teknologi 6G? Atau sebaiknya yang berbasis satelit saja? Uh, mohon maaf, saya belum jelas sampai situ Pak. Gitu Pak. Oke, berikutnya dari Pak Haris Ontowiryo lagi. Eh, untuk yang rumus analitik, ya penurunan rumus analitik tadi komputasinya pakai apa? Kalau komputasi numerik pakai MATLAB. Ya. Jadi gini, sebenarnya kalau misalkan kita ngomong masalah komputasi, ya saya tidak bikin coding di sini, Pak. Saya hanya menurunkan rumus, kemudian mengolah rumus itu uh, untuk buat simulasinya pakai MATLAB. Itu saja, Pak. Jadi apa namanya? Saya kira, misalkan integral ini cuma integral uh, tingkat satu ini, nggak sampai integral double atau triple gitu ya, nggak sampai. Hanya integral tingkat satu, Pak. Cuma saya mainannya di uh, fungsi Bell function, fungsi Bell gitu karena memang yang karena dia oke okay, dia pakai fungsi gamma gitu kan ada fungsi gamma ada kemudian gaussian ya ya udah semua pada dasarnya mereka kan fungsi bell function semua gitu kan nah, makanya saya menerangkan itu aja Pak. baik ini yang terakhir nih dari uh, ibu atau mbak Imelda ini mohon izin bertanya boleh tahu keunikan atau kontribusi penelitian ini ini Kontribusi pertanyaannya saintifik ini. ini. <laughs> yang pasti kontribusinya uh, belum ada uh, risk, ya. Kemudian apa namanya? dengan dua user gitu ya. Uh, dengan dua user uh, dengan mencoba dua user, bahkan multi, multi user aja masih belum saya kira belum belum banyak dilakukan gitu Pak ya. Ya, saya mencoba untuk dua user dulu gitu kan. Ya memang saya saya step-step pak ya gitu kan. Sebenarnya saya juga sudah bikin bagaimana risk apabila digunakan uh, terhadap uh, ini. Namanya peralatan pasti ada tidak sempurnanya. Nah saya sudah bikin juga bagaimana apabila diterapkan pada uh, peralatan yang real pak ya real yang yang dengan ketidaksempurnaan itu juga sudah bikin. Sudah bukan saya saya bikin. Simulasinya juga sudah. Jadi ergodik sama itu yang sudah ya tinggal nulisnya saja jika belum belum selesai pak begitu jadi kalau misalkan penelitian di bidang garis ini masih sangat terbuka lebar apabila teman-teman mau untuk analitik saja masih terbuka lebar misalkan multiple kalau multiple kita bisa mikir eh, bagaimana kalau ada ada apa namanya istilahnya penyusup dari jaringan yang multiple tadi kayak gitu terus kemudian masih aja masih juga dipikirkan bagaimana kalau untuk sistem komunikasi kan kita tahu sistem komunikasi kan ada hal duplex ada full duplex, gitu kan bagaimana kalau untuk full duplex, gitu tidak uh, kalau yang saya sampaikan tadi kan hanya hal duplex, gitu kan satu arah, gitu kan Nah, bagaimana kalau full duplex ada komunikasi dua arah, gitu nah itu uh, apalagi kalau pakai apa apa pakai UTV gitu kan itu kan pasti komunikasi dua 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 arah, gitu begitu pak masih masih terbuka lebar untuk analitik saja gitu masih untuk analitiknya masih terbuka lebar karena memang kita kalau lihat jurnal-jurnal itu jurnal itu paling lama akhir 2019 sekitar bulan desember lah paling lama 2019 2020 ya sampai sekarang gitu pak dan penelitiannya juga nggak banyak penelitiannya cuma di situ aja Ini muncul satu lagi nih dari pak Gunawan Cahyadi ya, pak. Auto Start Race tadi Bagaimana nih kalau mau nih di Indonesia ada yang mau riset tentang RIS nih gimana cara mulainya? Wah, nah itu. <laughs> Kebetulan saya sekarang ada di Taiwan, Pak. <laughs> Belum bisa pulang gitu kan. rencana saya mungkin nanti kalau Indonesia Garda saya mau pulang dulu ya. ya, mungkin kita bisa kopi darat gitu kan, kita bisa diskusi gitu ya bisa diwalisasi Pak baik. Oke, okay, baik. Ya, atlos. tentu saja dengan senang hati Pak. Nanti kalau udah di Indonesia ada Dr. Agung Mulyo. Ini, 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 Amin. Ini apa ini harus sering uh, kopi darat ini, Pak. Amin. Baik, ini waktunya sudah 17.46, sudah lebih uh, 17 menit ya, sekarang 47. Kita harus akhiri acara kita sore hari ini. Sekali lagi terima kasih pada Pak Agung Widodo yang sudah dengan semangat sekali menyampaikan materinya dan juga menjawab pertanyaan yang sangat banyak. Ini sudah simulasi ujian-ujian ini Pak. Sebenarnya kalau presentasi iya, di BKT banyak-banyak. Iya, <laughs> <yang> <laughs> ujian reviewer <paper> semua ini. <laughs> Mohon uh, maaf ya Pak Agung. Gak apa-apa Pak, saya senang, Pak. Mudah-mudahan ini ya, studinya lancar Pak. Sehat <guluh> terus, semangat. <guluh> terima <guluh> kasih banyak. Eh, segera jadi apa eh, dokter Agung Mulya Widodo. Amin, Baya. Baya. terima kasih Pak Terima kasih Pak Hildiansa <guluh> yang sudah <bak>. menyampaikan <guluh> sore hari ini. Terima kasih Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak yang masih bergabung. Di acara webinar BKTF sore hari ini, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, kita lanjutkan acara kita minggu depan, ya. Selasa sore, Rabu sore, sekali lagi terima kasih. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada. Disiplin, terapkan protokol kesehatan, mudah-mudahan kita dijauhkan dari COVID-19, dan mudah-mudahan pandemi juga segera berakhir kita bisa kopi darat nih tadi yang diharapkan <laughs> Pak Agung Widodo ya bisa Amin. Uh, berkolaborasi uh, supaya bisa saling menguatkan. Amin. Uh, Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, sore. Selamat sore. Hey. Terimaan, pak pak. Pa. Segit, oh, ya, terima kasih. Pak Edi, selamat malam. Pak Edi, ya, Terima kasih, izin, ya, Pak Edi. Terima ya, Pak Edi. Terima kasih, Pak Edi. Terima kasih, Pak Terima kasih, Pak Terima ya, kasih, Pak Terima kasih, Pak Terima kasih, Pak Terima kasih, Pak Edi. Pak Terima kasih, Pak Gunawan, Pak Ya, makasih sama-sama, Pak. Makasih, ya. Pak Edi. Ya, terima kasih. Edi, Pak Edi, terima kasih. Ya, Mohon izin, nih, ya, Pak Edi. Oh ya, makasih, Pak Rudolf. Mohon izin. Ya. Bersama, itu, belum absen. Ada link-nya enggak? Oh, <laughs> Bumpa -bumpa. ya, nanti tolong kontak saya. Pak Rudolf, kalau enggak saya enggak dapat materinya ini ya. <laughs> Bumpa -bumpa. Ya, ya, <laughs> Bumpa -bumpa. ya, silakan. Ya, materinya apa? Materi Pak Rudolf, Pak. Ya, monggo. Ya selalu Pak Edi. Onisili. Amin. Terima kasih Pak Basuki sama-sama sehat Basungi. selalu. Oke kita tutup ya.